good morning to all attendees. How are you today? Of course, still excited and curious for today's event, yeah? Did you have breakfast? Because I did. So I bet everyone here is ready to join today's convention. So before we start, I would like to remind you to ensure your connection is stable and also make sure that you are in your most comfortable position, because today we will have such a long and comprehensive yet interesting and fun event. Also, we would like to remind you to write your question down on Q&A box for a question and answer session, and don't forget to visit the exhibition room to see the most advanced technology and connect more with the industry player. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Welcome to the second Digital Indonesia International Geothermal Convention, DIIGC 2021, in conjunction with the 21st Annual Scientific Meeting, Indonesian Geothermal Association. My name is Cornelia Ami, and I am super honored and excited because I will be your MC for today. And welcome back to the second day of DIIGC 2021. We would like to convey our most tremendous gratitude to the Ministry of Energy and Mineral Resources for its support of this event and our sponsor, of course, from PT Pertamina Geothermal Energy, Star Energy Geothermal, Sarula Operations Limited, KS Orca Renewables PTE Limited, Supreme Energy, Schlumberger, PT Geodipa Energi Persero, Tripatra, PT Inti Karya Persada Teknik, PT Sulzer Indonesia, PT Bauer Pratama Indonesia, Geothermal Resource Group, as well as PT EDC Indonesia, and Media Indonesia, Kata Data, Maps and Globe, Think Geo Energy, Madrock Media, Oxford Business Group, MerahPutih.com, Majalah Tambang, Petromindo.com, Geothermal Engineering, ITB, as our media partner of the DIIGC 2021. This event is endorsed by International Geothermal Association, or IGA, and also we would like to thank BIS Studio as an official studio partner and OnUs Asia as a strategic digital event partner. Ladies and gentlemen, continuing the previous convention yesterday, today, in this second convention of the DIIGC 2021, we will be listening to the keynote speech from Director General of New Renewable Energy and Energy Conservation from Ministry of Energy and Mineral Resources, Bapak Dadan Kusdiana. And also we would like to inform you that second keynote speaker, Head of Fiscal Policy Agency from Ministry of Finance, Bapak Febrio Nathan Kacaribu, will not be able to attend this session. So after the keynote session, we also will have a special session with Bapak Ruanda Agung Sugadirman, as well as Bapak Jarod Widyoko, who will be represented by Director of Groundwater and Raw Water Ministry of Public Works and Public Housing, Bapak Iriandi Aswartika, and then Bapak Darwin Abbas, as well as Ibu Maria Wongsonagoro. So without further ado, to begin the convention on the second day, also before we welcome our moderator, I would like to remind to all attendees and participants that in this convention, we will provide interpreter both in Indonesian English as well as English Indonesian. So you may click the interpreter button on your Zoom application and you can choose which language that you prefer to hear for today's convention. If there is no interpreter button, you may click the three dots icon and you can choose English if you want to hear English interpretation, and Indonesian if you wish to hear Indonesian interpretation. Or maybe you can read down on our chat box, because our committee had write down on how to choose the English-Indonesian or English or Indonesian-English interpretation for your Zoom application. So you don't have to click mute original audio while listening to the interpretation. And if the interpreter switch to language, you will hear the sound from the floor. Also, you don't need to change the channel when speaking. And as what I've promised earlier, here I would like to invite Bapak Sanusi Satar, Senior Advisor of INAGA, as our moderator to start the convention today. Bapak Sanusi Satar, the Zoom floor is yours.
Thank you, Ami. Good morning, a very good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qatar, which will be the moderator for today's session, as described by MC, that you know, today keynote session will be only by the Director General of New Renewable and Conservation Energy of Ministry of Energy and Mineral Resource, Bapak Dadan Kusdiana. So as usual, normally you know, we have only 15 minutes since we have you know plenty of time, Pak Dadan. So you know, just take it the time. And I would also like to remind all the participants you know, to start maybe any question to put on this Q&A box. So we will have you know very very good discussion today. Yesterday you know we have really you know very very fruitful discussion from BKPM and also from BPPT regarding the investment, regarding the technology turbine. So today let's hear from Pak Dadan Kusdiana from Ministry of Mineral Energy and Mineral Resource the address of the keynote speech. Without further ado, Pak Dadan, the Zoom floor is yours. Thank you. Terima kasih Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, very good morning to all of you. So thank you to Inaga for the initiative, yeah, and also thank you to the organizer for having me also here this morning to share what we are doing so far and what have been in our program, in our planning for the, at least for until 2030. So I think I will start with the some slides later on and probably we can discuss later on after I provide you with some updates. Next. I will have at least five aspects that I would like to mention on this presentation. The first would be providing you with the update on energy transition in Indonesia, and then going into the geothermal resources and development, and what is currently the strategy for the development, in particular for geothermal. Like also to update with you the innovation on geothermal business and scheme, since I think my topic here is international research and development strategy. So at the end, I'll offer to you the collaboration opportunities. I think there is nothing for us that can be done alone. Then we need to synergize. We need to make the more collaboration so far to fulfill, to achieve, to reach the opportunities and target that we have already in our planning. Next. I think yesterday, Pa Ego, on behalf of the minister, has mentioned in terms of the global view or national view in terms of energy transition so far. So I would like here to mention in particular in the aspect of renewable energy and also on the aspect of energy conservation that we probably is not related very much with you all here in the energy conservation. But for us here, these two activities, these two strategies are complementary each other. We are developing renewable energy, and at the other hand, we have also to do the to use the energy as efficient as possible. So in terms of renewable energy, we have so far four strategies here. The first is substitution of primary energy. For example, we use B30, we use biodiesel blended with the diesel fuel. We use co-firing. So we mix coal with renewable biomass. We are also currently developing so far so-called refuse derived fuel. This is the biomass actually coming from municipal solid waste. So by these strategies, we don't need to change the technologies. We don't need to change the plans. But what we do is just to put more renewable as the fuel. We are currently the highest blending
ratio in terms of biodiesel. We are using B30, and this is, I think, the only one in the world putting more biodiesel into the diesel fuel. And the second is to do the conversion. This morning, I just had a meeting with PLN, and we tried to accelerate the substitution of the old diesel to renewable energy. And in some location, probably that will be also contribution from geothermal in a small scale, if any. And I think I'm encouraging also to all that we see if there is any possibility also for geothermal to substitute the current existing the diesel fuel. The second is to do the early retirement. This is the energy transition that we are preparing currently for the coal power plant that will be retired in based in a contract basis. But now we are trying to see if there is any possibility, opportunities to do the early retirement for coal fire power plant. The other activity so far is to use, for example, the biogas, to convert the currently used LPG, kerosene, and using the renewable energy. The third for us, this is very important, and we need all the support, collaboration for all stakeholders, is to increase the capacities of renewable energy. We have already almost 11,000 megawatts in the grid, and we need to add more to reach a target of 26% in 2025. We know already that the RUPTL has been signed by the minister. We have already the list of the project. I need to focus on how to have the project implemented in the field as on the planning. The fourth strategy is to increase the renewable application in non-electricity or non-fuel sector. So, for example, here in terms of geothermal, we are also promoting the direct use of geothermal. We are trying also to have the use of other, for example, biomass. We use also the solar for heating. So I think this is also another term of renewable energy. It's not only limited into the renewable to electricity or renewable to biofuel, but we can simply also, depending on the location and depending on the need, and I think this will be also increase the efficiency of the implementation of the conversion of the renewable energy resources. In terms of energy conservation, we have series of the activities program, starting with the implementation of energy management in all energy and mineral resources sectors, industrial and also transportation. We do standardization and labeling into the energy saving level on household appliances and also in some of industrial equipment. So we have the standard of the minimum performance of the equipment in terms of the energy use. The other is to implement the energy saving technologies. We try also to promote the electric vehicle, electric stove, and by this, I think it's not only reducing the greenhouse gas emission, but also we can increase the efficiency for the implementation. The fourth and five is to encourage all parties, all stakeholders in the energy conservation program, putting more awareness and award. The massive publication on energy conservation and providing various award in terms of the energy conservation effort. Next, we go to the geothermal resources. I believe that yesterday also was discussed probably in this term, but what I would like to mention here is that we have to also to put some effort to save the resources. We have speculative hypothesis, and in terms also of the reserve, possible, probable, and proven. So we are asking to all of you, invite to all, that we have to shift, for example, for hypothesis, the 3.3 gigawatt into the
right side of the metric here. So we need to increase the proven reserve here. This is the one that I think we can do the implementation. For example, the government of in particular the Ministry of Energy and Mineral Resources, we put also some budget to do the exploration drilling here. So done by the government budget to save the resources into the reserve. And then by this, I think we can reduce the risk, we can accelerate also the implementation in the field. Yeah. Yes, we are the second in terms of the resources, and we are also the second in terms of the capacities. But if we see here, for example, the Philippine resource is only 4 gigawatt, and their installment of the in terms of capacity is almost 50%. Yeah. So we have many rooms here to improve. We have to do more effort in the field. In particular, in the beginning, that we have to shift the resource into the reserve, and then at the end we have to increase, of course, the install capacity. I think this is the very important steps in the beginning. Yeah. Next. We know already that so far we have 14 working areas putting almost 2.2 gigawatt into the grid, and we have already some plannings here, 1.3 gigawatt already in the expansion plan. It is spread all over the country here, from the Sumatra, Java, I think the most, and also the eastern part of the country. And the minister also asked me to do also some acceleration in the area of Maluku, in the eastern part of our country, that there are a lot of resources that we know already from the data of the Badan Geologi, and we need again to improve this kind of data, and then we can offer it to the developer to develop, to help the implementation. And in this area in particular, Maluku Islands, almost all of the electricity are currently provided by the diesel, by the quite expensive in terms of the cost of production. So we have already many activities in Sumatra, Java, and also in the Nusa Tenggara, in particular in Nusa Tenggara Timur. And we need to shift a little bit into the eastern part to see more opportunities and to see more initiative on how to accelerate the development in the eastern part of the country. So by this, I think the issue of the tariff, the issue of the cost for the electricity production, then we can optimize, because currently they are using the diesel. Then if we are shifting from diesel into the renewable, in particular for the similar base load by geothermal, then we will have win-win solution for the government, for the PLN, of course, and also for the developer here. Yeah, we have North Sumatra project, we have West Sumatra, and also in East Nusa Tenggara, and we don't see any project yet. So far, we know there is one project also in PLN in Maluku Islands, but I think we need to do more in terms of this area. The government has the project, for example, for the fishing area in terms of the Maluku, and they need the cooling, the storage, and any activities that need electricity. We need to develop the green product. So if we come with the idea of geothermal, substituting the current existing the diesel, then I think that will be excellent initiative in terms of the national level. Next. Well, I think all of you probably know better than me in terms of the geothermal development technologies here in the country. And we are currently in the fourth stage, the binary and wellhead power plant
So we see here the revolution or the evolution of the technology back to 1978. And then we see also the use of the turbine, the combined cycle. I think it's not only in the coal fire power plant, but we do here also in the geothermal. Sarula was operated in 2017 using combined cycle technologies. And then we see here some project using binary and wellhead power plant. Of course, technology will be developed from time to time. And what we need on this is not only increasing the capacity, but also in terms of the competitiveness, in terms of the cost-efficient technology. So we have to see that once we put the new technology, then we have to have at the end that this will provide more clean technology, more efficient, and of course, more competitive in terms of the tariff. We will see later on the use of hydrogen. I know some also interested in using in converting the electricity coming from geothermal and try to convert into hydrogen and also the direct use. And then I think the other step, the other aspect is to do the enhanced geothermal system technology. So I would like also at the end later on mention of the one thing that in terms of mineral, yeah, in terms of lithium, for example, this is also the issue. This is also opportunities for us to open the possibility in development of geothermal. It's not only seeing as the resource of power, but could be also the resource of the other term of energy in term hydrogen, and also as the resource for the material, new critical material for us to support the electricity vehicle, for example, using the lithium as the feedstock for battery. In terms of the regulatory framework, of course, we have already the law on geothermal. We just had the law on job creation. Those are together, I think, putting more efficient, putting more simple in terms of the business license, providing more support on how to develop the renewable energy and in particular on geothermal. We are currently working together with the legislative. They have the initiative to have the renewable energy law, and we see how the relation with the existing geothermal law that we are currently use. We have also the government regulation, national energy policy, putting the target of 23% in 2025. We have also government regulation and geothermal for indirect use. This is the one that currently used as the reference, as the practice for the implementation. We have some also others in terms of the bonus, risk-based licensing. This is actually the implementation coming from the job creation law. And then, we have also in relation with environment and forestry management, government regulation number 22 and government regulation number 23. So I think all of these regulation are actually providing us with some easiness, with some incentives, yeah, whether this is directly or indirectly, to have more geothermal into the grid, to have more also in terms of the use of the geothermal for the local use, for the direct use. So we have presidency regulation. There are some projects already listed into the national strategic projects. And once it is listed in this presidency regulation, then all of the government officer, yeah, from minister until to the major bupati, in the local, have to do some activities to have this project are implemented, to have the project are being implemented as being planned in this president's regulation. We have currently also the regulation in terms of the electricity infrastructure development.
We have, of course, the General Plan of National Energy. So, President's Regulation number 22 in 2017. Some are still in the preparation in order to promote more use of renewable energy, as I said, of the law on renewable energy. We have also President's Regulation on Renewable Energy Power Processing by PLN. This is already in the final step, I think, since we, the minister has just signed the approval of the RUPTL. Then we will see later on very soon on the President's Regulation on the Renewable Energy Power Processing, or simply we can say this is a tariff of renewable energy. We work together with other line ministries, with the public work, with the forestry, to have the regulation on the use of water. We know we're aware that there are some issues in terms of the use of the water for geothermal, and thanks also for the support from INAGA and also from others to try to do some coordination with other sectors, as well as also with different line ministries. Next, of course, there are some challenges. And by this, I think we would like to invite all to have more actions, to have more collaboration for the activities, for the program, to do some coordination. Of course, it's not only done by the ministry, but also I think the association also can put some efforts also for the acceleration. We know, for example, the main challenges in terms of the geothermal is the location. Yeah, they are located for some areas located in the conservation area and global heritage area. But we know that we have some support already from the Ministry of Environment and Forestry on how to deal with this issue. There are, of course, issue the one I mentioned here, the use of water. And we are still working together with the President's Office, with the Ministry of Maritime and Investment, how to deal, how to solve these issues. Yeah? Because they are already in the law. So we need to have some initiative on how to put the further regulation, but not in the contradictory with the existing law. Some geothermal business are considered as high risk. That's why the government also putting some effort on how to do the risking for the business. We do agree, I think they need to have the cost efficiency to achieve the competitive geothermal tariff. We know in some location the tariff is quite expensive and the other are very competitive, and we have to develop the business scheme. We have to develop the current reserve or resources with the very effective in the cost. Social issues are also another issue. We know in some areas there are always some social issues in relation with the people there. But I think we have some regulation, we have some law. We know already how the best practices to deal with the social issues. And in terms of technology, we have also to deal with the current low demand of electricity. So we have to have some initiative in which area that we need to develop with the cost-effective implementation. Some strategies I mentioned earlier, that acceleration on government exploration drilling. This year we have two locations, and we'll continue. I think next year that there is no activities in exploration done by government, but we work together with Ministry of Finance, with PTSMI, to further expand the government exploration drilling. Some facilitation for the water utilization, and also we need your support also to complete the regulation frameworks for direct use application. We know in some
that I do agree also that probably we don't need to put any regulation for the simple implementation, but in some areas, in some activities, probably we have to put more standards, but not to add more regulation in the implementation. Providing better geothermal data and information access, I think sharing is also important, in particular to mitigate the social issues. Yeah. Well, this is very unique. This is probably different from time to time, but we have to deal this with this, and experiences in other areas probably will be also important to share. I do support also the idea of INAGA to support to develop the competency development of the personnel of the workers. In terms of the technical issues, in terms of the development. So we do appreciate for the activities done by INAGA. The other would be collaborating with other ministries to provide incentive and financial support. As far as I know, that we have already incentive and support from the beginning into the end of the business of the geothermal. But yes, if you have some initiative idea on this, let's work together in order to accelerate the implementation of the geothermal. So some roles of the stakeholders are also important, from the academics, the technology, the knowledge transfer, and in particular also building competent human resources or the human capital on this part. And the role of the private, the developers, running the business, of course, creating the job. This is also an important issue for us, in particular for the local, and also try to contribute more into the communities, into the local economies, and of course, at the end, also to the state revenues. Communities, I think they have to have also the benefit of the project to support the green project participation as workers, building community awareness on renewables and also other activities in terms of energy efficiency and also the environmental aspects. Next, we will talk about the funding. I mentioned earlier that there are very excellent initiatives coming from Ministry of Finance done by PTSMI and also support by GeoDipa on how to do the geothermal sector infrastructure financing, geothermal exploration upstream development project, as well as also geothermal resource risk mitigation. We do communicate with the PTSMI and Ministry of Finance on how to start of these two initiatives, the GUDP and also the GREM. GREM is the facilities for the non-BUMN developers, and geothermal and GUDP is in particular used for the BUMN, yeah, the state-owned company in geothermal. There are already some incentives so far, and the developer, I think, has used this incentive, the tax allowance, the tax holiday, import data facilitation. We have this master lease, for example, and I think the process has been implemented quite well. Land and building tax coming from Ministry of Finance decree in 2016. So you will have the relief up to 100% during exploration stage. And I think this is direct incentive, yeah, coming from the government, in particular for Ministry of Finance. So, and also, of course, the exploration by the government. Next. So this is the one that I mentioned earlier, yeah, that we have to see from a speculative, from hypothetic into the reserve. Yeah, I think we have only around 3 gigawatt in terms of the proven reserve, yeah, so far. And we need to add more on this. We have the target of almost 6,000, and we need, of course, to have the proven data on this part. Yeah.
So there are some steps in terms of the implementation. We do pre-survey, exploration, the drilling test, FS, and the other of the drilling and up into the operation and maintenance. It will be all related with the risk. So the government drilling currently implemented this year can reduce the risk by more than half. So if we do the test drilling, then the risk can be reduced up to 50%. So this is also another important aspect, I think, that we have to do together on how to do the risking project so we can have the competitive in terms of the tariff. Yeah, I think all of us agreed the tariff would be very important issues. And these issues have also have to, I mean, consider from the beginning. So we do the pre-survey exploration. It's only reducing the risk by 10%. But if we do the government drilling, if we have the program on the PTSMI that I mentioned earlier, then we can reduce the risk, and it can be it make us easier in terms of the looking for the fund for the finance of the project. Next. So let's see the bigger aspect for the geothermal uses. I think probably some of colleagues also here, developer has implemented in particular. Yeah. Electricity or power plant, I think this is the conventional one, but we see other possibilities. Hydrogen production, we know in the other country has start also to do this kind of implementation. We also open possibility for cooling and ice making, drying in industry. Well, I think this is the implementation of the use of the heat. Agriculture, for example, for drying and also for other activities. Here is some example. In some areas, for example, in Pangalengan, Jawa Barat, this is for drying, and also for community use of coffee, for example. Again, this is also in Kamojang. There are some activities for the very small industry in Lahendong for brown sugar industry. This is actually, for me, or for us, probably, this is also another implementation of renewable energy. And we can use this implementation also as part of the our achievement to the target of 23% in 2025. So I invite to all to see the further implementation of geothermal other than electricity here. Next, the one I would like to mention is the example. I think this is coming from PGE. That to see the how geothermal can also produce another form of energy. Actually, this is the energy carrier coming from renewable energy to convert into the hydrogen, and then use hydrogen here as further, whether this is going to industry or to energy, of course, by the fuel cell. Yeah. So this is another implementation that will open and will increase the use of geothermal. We know we see that there is limitation to the grid. Yeah, we have RUPTL, of course, but we have so many opportunities here to further use of geothermal. And I think hydrogen will be our future, yeah, for the increasing of the energy mix coming from renewables. Next, the last that I would like to mention is our activities in terms of the extraction of lithium. Yeah, they are not only lithium actually coming from geothermal fluid. We have other mineral here, sodium, calcium, potassium, and others, and also lithium.
95 lithium content in geothermal fluid in geothermal usually does not exceed 35 ppm. Yeah. And Dieng in particular has geochemistry in anomaly where lithium content amounts to 70 milligram per kilogram or 70 ppm. It was the reference coming from Siahaan in this year 2021. And myself in the Energy and Mineral Resources Research Agency also doing some activities. We have done some laboratory works on how to extract and how to purify the liquid coming from the geothermal. So if we can also work on this, then we will see further implementation for the benefit coming from the geothermal working area. So we have to see, of course, the potential economic of scale of mineral extraction coming from geothermal geothermal fluid. Indonesia need to be studied. And we start already with the research agency, and we invite all also to contribute to do the some acceleration. Lithium, known as white gold, one of the planet most prized elements. Lithium ion cathode come in supporting electronic vehicle industry has the potential to reduce dependency of fossil fuel. And in terms of the price, for example, lithium currently $12,000 per ton. And I think this is another potential, another opportunity for us again. Coming to the end, the collaboration opportunities. Well, this is some activities in the end that I mentioned earlier. We did some laboratory work from some Dieng wells with the content quite promising to us. So 50, 77, and the other area even close to 100 ppm. Yeah. So we can see here, for example, from wells of Dieng 30, at least we will have 22 ton per month, yeah, in the production of lithium. And another area is not real, is not quite interesting in terms of detail so far. Sarula, Sorik Marapi, Salak, they are less in terms of lithium content here. And well, I think Dieng will be very much interesting in the future. Next. This is collaboration opportunities. There's nothing new here, but what I would like to say here is that we have to enhance the collaboration, of course, with the government, business entities. Many will be involved in the business entities. It's not only with the developer, but with PLN, with other supporting industries, the universities, of course, in terms of the research, studies, and development of the human capital. We have, of course, to work with the NGOs, with communities, in particular with the local communities. And the last, with media, try to educate, to have more socialization to communities, building communities awareness, and all can be done together in terms of the pentahelix EBTKI. This is what I call for the collaboration opportunities. So in closing, we are committed to achieve 20% in terms of renewable energy. We now know that we just reached 11.2%. We have 4 years to come to fulfill all of the target, to achieve of the target, to implement of what we have been in planning. And the Ministry of Energy and Mineral Resources are ready to work together with developer, with other sectors to do some acceleration and coordination, and also preparing the regulation. So at the end, the goal of number 7 of SDGs to ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all
can be achieved in 2030. And also we can contribute into the reduction of the GHG, the reduction of the greenhouse gas emission. So by this, I would like to conclude my speech today. So thank you for all of the attention, and also thank you for the initiative to INAGA and also to the organizer of the DIIGC 2021. Thank you. Back to you, Pak Sanusi. Thank you, Pak Dadan, for very, very interesting and insightful presentations. Before we go for Q&A, I just got the notification that, you know, suddenly from the fiscal policy agency that, you know, there will be a keynote speech. So I think I must apologize that, you know, I can only entertain one question, Pak Dadang, and then we go to the Ministry of Finance. So there are some questions, but I'd like to start one question, Pak Dadang. Wonder about your statement regarding the converting the fossil fuel. You said that you targeted to replace coal and diesel power plant with renewable power plant. Does Ministry of Energy and Mineral Resources have a target on when we will fully on renewable energy power plant, specifically on what year? Because current renewable energy power plant still far away to fully fulfill the electricity demand from the society if we only rely on renewable energy power plant. So in my add, I think that Pak Dadang also mentions about, you know, early retirement of like a coal power plant. As we know that some of our coal power plants still below maybe 10 years installed. So maybe Pak Dadang can describe on this, you know, specifically on what year, because geothermal, you know, will require at least maybe 6 to 10 years development. If we late, and then everything will be late also. Pak Dadang, please. Well, thank you. This is, very strategic question. Yeah. Of course, in terms of planning, in terms of the strategy, we have to consider all aspects. Yeah. We know that currently electricity coming in majority coming from the coal. We have committed to the Paris Agreement. We have also joined with other countries to see the net zero emission in 2060. And at this current of the technology, we won't reach the target of the net zero emission if there is still a coal-fired power plant. So the issue of coal is of course the emission. But yes, I do agree that we need the current electricity coming from coal. Of course, this is the transition, and we call this is just transition. So we have, of course, to consider any aspect. It's not only of the power plant itself, but we have to consider also the workers. We have to consider also the industry. So at this moment, the plan of government, and it is also discussed, support, and agreed by PLN that we will do the retirement in accordance into the contract. Yeah. You see, we will see that at the end of 2030, at least we will have 7 or 8 gigawatt of coal fire power plant that will be retired based on the contract, yeah, based on the technical age. And by this, I think this is the normal transition. This is the normal retirement. But we are looking also other initiatives to do the early retirement. Yes, we know that there is contract, there is PPA for 25 years, for example, and we do honor the contract.
We see the economical aspect. We see the commercial term in terms of the contract and will not break the contract. But there is an initiative, for example, we call here the energy transition mechanism. This is the one that probably will open the possibility to do the early retirement of coal. And what is the scheme? The scheme is actually coming from EDB. They are offering with the low cost of the fund. And if there's any spread between the commercial cost of fund and the one that being offered by EDB, then this gap will offer us of the acceleration. So actually there is no issue in terms of the commercial. Yeah. All the contract will be honored. And what is the situation coming for geothermal? That is actually the one that we have to work on this, because geothermal we need 6 to 7 years, and we don't want to see that there is a blackout in the electricity, you see, because of the PLTU of being retired or being early retirement. So I think all has to be coming together in one page on how to do the retirement, and at the same time, we are ready for the renewable energy to substitute the power coming from the coal. Ya. Demikian, Pak Sanusi. Baik, Pak Dadang. Semoga apa yang disampaikan Pak Dadang ini, Pak Dadang address, you know, will explain regarding the replacement, you know, of fossil fuel to the renewable energy. It's quite clear, actually, you know, there are a lot to be, you know, to be tough before, you know, really it happen. Once again, you know, I must apologize that, you know, I can only entertain one question. With that, you know, on behalf of Indonesian Geothermal Association, I would like to express our gratitude and appreciation to Pak Dadang for being able, you know, to deliver the keynote speech in this morning in this DIIGC session. With that, you know, I'd like to move to the next speaker that will be addressed by Bapak Nur Saifuddin, Associate Policy Analyst of Ministry of Finance. That will be only the keynote speech. There will be no presentation material, and it will be also in Bahasa Indonesia. Pak Nur Saifuddin, the Zoom floor is yours, Pak. Silakan, Pak Nur Saifuddin. Terima kasih, Pak Samsi Sata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Bapak Ibu sekalian, peserta the second Digital Indonesia International Geothermal Convention 2021. Yang sama-sama kami hormati dan banggakan, Bapak Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Bapak Dadan Kusdiana, yang juga sama-sama kami hormati, Direktur Panas Bumi, Bapak Haris Yahya, yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Bapak Priandaru Effendi, dan Ketua Pelaksana Digital Indonesia International Geothermal Convention 2021, Bapak Ahmad Yuniarto. Salam kenal, salam sehat selalu Bapak-Ibu sekalian, yang juga kami hormati narasumber, pembicara, dan peserta pada the second Digital Indonesia International Geothermal Convention 2021. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan hingga hari ini di tengah ujian berupa pandemi COVID-19. Kita berharap semoga kita bersama mampu melewati musibah ini, dan semoga ujian ini mampu menguatkan kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk terus maju bersama dan untuk terus bersatu. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kami hormati,
sudah kurang lebih 1,5 tahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan ini merupakan salah satu ujian yang berat bagi kita semua, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Namun, tentu saja pemerintah terus berupaya mengurangi laju penyebaran COVID-19 ini, terutama setelah munculnya varian Delta. Pemerintah akan terus mengakselerasi program vaksinasi dan memonitor pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dan tentu saja di sisi yang lain, pemerintah bekerja keras untuk terus menahan distorsi ekonomi akibat COVID-19 melalui berbagai kebijakan ekstraordinari. APBN selama ini telah bekerja keras melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk menahan derasnya ancaman kontraksi ekonomi nasional. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi hingga -2,07%. Namun di tahun ini, kita harus bersama-sama bangkit dari kontraksi tersebut. Saat ini, perekonomian Indonesia sudah mulai bertahap pulih hingga 7,1% di penghujung kuartal kedua 2021. Tentu pemerintah tidak akan lengah untuk terus menjaga momentum pemulihan ini agar pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara optimal di tahun 2021. Meskipun saat ini kita sedang fokus untuk menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap agenda pembangunan lainnya. Salah satunya yang penting untuk kita perhatikan adalah agenda penanganan perubahan iklim. Perubahan iklim berpotensi memiliki dampak yang lebih destruktif bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian kita dibanding pandemi, sehingga isu ini tidak mungkin kita kesampingkan. Pembelajaran dari pandemi COVID-19 sangat berharga bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman yang lebih berbahaya bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Perubahan iklim bukanlah isu belaka, namun merupakan realita yang dampaknya telah mulai dirasakan oleh masyarakat global dan telah mengancam kesejahteraan umat manusia serta keberlanjutan pembangunan. Kita semua menyadari, sebagai sebuah negara kepulauan beriklim tropis yang rentan terhadap perubahan iklim, tentu Indonesia perlu menyadari perlunya langkah-langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Untuk itu, guna memperkuat dan melengkapi rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2011 dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 2014 yang telah menjadi kebijakan nasional, Indonesia mengambil bagian dalam aksi penanganan perubahan iklim global dengan meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Pemerintah Indonesia berkomitmen dengan sangat kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution. Pada tahun 2021 ini, pemerintah terus menjaga dan memperkuat komitmen pengendalian perubahan iklim tersebut melalui Updated Nationally Determined Contribution dan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050. yang telah disesuaikan dengan target pembangunan serta visi jangka panjang nasional, yaitu Visi Indonesia 2045. Pemerintah telah menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada UNFCCC sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca membutuhkan dana yang tidak sedikit. Berdasarkan dokumen Second Biennial Update Report 2018, Indonesia menyampaikan estimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 mencapai Rp3.461 triliun atau setara dengan Rp266,2 triliun per tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2030. Dan berdasarkan peta jalan NDC mitigasi, kebutuhan investasi tersebut mencapai target NDC di tahun 2020 sampai dengan 2030 meningkat menjadi Rp3.779 triliun atau
setara dengan 343,6 triliun per tahun. Jadi jika kita tidak sesegera mungkin melaksanakan aksi mitigasi tersebut, tentunya biaya investasi akan semakin mahal karena risiko perubahan iklim semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Berbagai upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaannya investasi hijau adalah melalui alokasi anggaran untuk kegiatan berbasis lingkungan, di mana sejak 2016 APBN secara konsisten mengalokasikan anggaran perubahan iklim melalui kementerian dan lembaga. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata alokasi anggaran kementerian lembaga untuk perubahan iklim mencapai sekitar 95,17 triliun per tahunnya, atau hal ini setara 88,1% merupakan belanja untuk infrastruktur hijau atau green infrastructure, dan 11,9% untuk perumusan kebijakan dan regulasi terkait perubahan iklim, MRV, pemberdayaan masyarakat, dan program peningkatan kapasitas kementerian lembaga maupun stakeholders terkait. Dari tahun 2018 hingga 2020, APBN telah menutupi kebutuhan pendanaan mitigasi sebesar 21,3% untuk mencapai NDC. Namun patut kita sadari bersama Bapak-Ibu sekalian bahwa bergantung pada APBN saja tidak akan mampu menutupi kebutuhan untuk mencapai target NDC tersebut. Kekurangan pendanaan tentu saja perlu ditutup melalui sumber pendanaan non-APBN, baik melalui investasi swasta langsung, filantropi, BUMN, maupun dukungan internasional. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong mekanisme pembiayaan yang inovatif untuk memobilisasi dana non-APBN agar gap pembiayaan tersebut dapat ditutupi. Untuk mendorong keterlibatan swasta dalam penanganan perubahan iklim, pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Bapak Dirjen, di antaranya adalah tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN atas barang impor, dan insentif PBB untuk mendorong investasi energi baru, terbarukan, dan teknologi bersih. Adapun insentif PPN BM kendaraan bermotor diberikan untuk mendorong konsumsi dan investasi mobil listrik di Indonesia yang notabene lebih ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah pun telah menerbitkan sukuk hijau atau green sukuk di pasar internasional, baik global green sukuk maupun green sukuk retail yang diterbitkan di pasar domestik untuk memobilisasi partisipasi publik secara luas. Pada tahun 2021, pemerintah telah menerbitkan global green sukuk pertama dengan tenor 30 tahun senilai US$750 juta, dan SDGs global bond yang baru saja diterbitkan senilai $500 juta. Penerbitan SDGs bond konvensional ini merupakan yang pertama di Asia yang menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan. Keberhasilan ini juga menunjukkan tingginya kepercayaan investor hijau atas upaya pemerintah dalam menangani isu perubahan iklim. Di sisi yang lain, untuk semakin memperkuat jendela pendanaan perubahan iklim, pemerintah juga mendirikan berbagai lembaga pengelola dana perubahan iklim, termasuk BPDLH, ada ICCTF, gitu ya. Dan tadi juga sudah disinggung, pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur telah menyediakan platform blended finance, yakni SDG Indonesia One, untuk memobilisasi dana swasta, filantropi, maupun donor internasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, sumber-sumber pendanaan internasional lainnya juga telah dimanfaatkan, diantaranya adalah Adaptation Fund, Global Environment Facility, dan Green Climate Fund, di mana Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bertindak selaku National Designated Authority Indonesia. Lebih lanjut, dalam rangka menyiapkan upaya menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih awal, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan transisi energi menuju percepatan phasing out energi batu bara dan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Di antaranya tentu saja dari geothermal, solar panel, dan bioenergi. Tentu saja, gitu ya, dengan semakin meningkatnya komitmen kita termasuk untuk mencapai target NZE tersebut, diperlukan biaya investasi yang bahkan mungkin lebih tinggi lagi, dan perlu transformasi kebijakan yang masif
guna mencapai pembangunan bersih dan berkelanjutan. Nah, salah satu milestone menuju NZE tersebut, dan untuk memastikan pembiayaannya, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan diantaranya adalah kebijakan carbon pricing atau nilai ekonomi karbon. Ada dua jenis carbon pricing secara umum yang diterapkan di dunia, yaitu instrumen perdagangan dan instrumen non-perdagangan, di mana instrumen perdagangan dapat melalui perdagangan izin emisi dan melalui offset emisi. Sedangkan instrumen non-perdagangan terdiri dari dua jenis mekanisme, yaitu pajak atau pungutan batas karbon, dan research-based payment atau pembayaran berbasis kinerja. NEK atau carbon pricing tersebut saat ini telah diterapkan di banyak negara dan diyakini menjadi salah satu faktor kunci untuk menurunkan emisi gas rumah kaca selain sebagai salah satu sumber pembiayaan perubahan iklim. Tentu saja, desain NEK yang efektif akan mampu menarik investasi dan inovasi hijau serta memberikan tambahan kemampuan fiskal bagi pemerintah untuk mendukung investasi dan proyek ramah lingkungan. Bapak-Ibu sekalian hadirin yang sama-sama kami hormati, kebijakan carbon pricing akan dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan transisi energi menuju pencapaian NZE yang diharapkan dapat lebih awal dari tahun 2060 dengan tentu saja mengedepankan prinsip just and affordable transition dan tetap memberikan kepastian iklim berusaha. Pemerintah saat ini sedang mengkaji lebih lanjut kemungkinan penerapan bauran kebijakan yaitu antara Energy Transition Mechanism atau ETM, Cap and Trade, serta Cap and Tax, di mana ETM merupakan sebuah skema pembiayaan inovatif yang diprakarsai oleh Asian Development Bank atau ADB untuk mendorong percepatan phasing out energi batubara dan menggantinya dengan energi yang lebih bersih dan juga terbarukan. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai closing, antara lain yaitu tren global memberikan perhatian terhadap isu perubahan iklim terus meningkat. Hal ini ditunjukkan diantaranya melalui pembahasan dan pembuatan komitmen untuk mengarusutamakan perubahan iklim di forum-forum internasional. Jika tidak segera melakukan respon kebijakan yang cepat dan tepat, tentu saja kita tidak berharap gitu ya, Indonesia akan tertinggal dan menanggung akibat atau dampak yang tidak menguntungkan dari arah tren global ini. Saat ini peraturan presiden yang mengatur nilai ekonomi karbon akan menjadi payung hukum bagi penerapan carbon pricing di Indonesia yang sedang dalam tahap penyelesaian dan selanjutnya masih memerlukan penyiapan sejumlah peraturan pelaksanaan. Dan saat ini juga RUU KUP juga masih berproses dan akan dibahas bersama dengan DPR, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan carbon pricing ini, kita akan mampu memberikan sinyal bagi perubahan perilaku atau changing behavior untuk menuju investasi yang lebih hijau. Oleh karena itu, izinkan kami mewakili Bapak Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung berbagai upaya kebijakan pemerintah, baik pemerintah secara luas maupun Kementerian Keuangan, termasuk pada kegiatan hari ini melalui kegiatan The Second Digital Indonesia International Geothermal Convention 2021 ini. Kebijakan pembiayaan perubahan iklim merupakan salah satu ikhtiar kita bersama sebagai umat manusia untuk menjaga keberlanjutan alam dan kehidupan di muka bumi ini. Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu merestui doa dan ikhtiar kita untuk segera memulihkan perekonomian Indonesia akibat COVID-19 ini, serta melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kehidupan yang lebih baik dalam rangka membangun Indonesia lebih hijau dan tangguh demi masa depan Indonesia dan anak cucu kita kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu pada kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Nur Syaifuddin for delivering a keynote speech from the head of Fiscal Policy Agency of Ministry of Finance on behalf of Bapak Pedro Nathan Kacaribu.
So again, on behalf of Indonesian Geothermal Association, we would like to express our gratitude and appreciation for the head of Fiscal Policy Agency of Ministry of Finance for being able to share his keynote speech in this morning's session. Once again, thank you, Pak. To all the participants of the IIGC, after this, we will have a very, very interesting, a special session that will, you know, bring four distinguished speakers to talk about, you know, the forestry and then the water utilizations and the local content, and also at last but not least the social issue. Yeah. So without further ado, I would like, you know, to start with the first special session from the Ministry of Environment and Forestry, which will be, you know, in this case, represented by Ibu Rosi Chandra Kirana, Director of Plan Use and Establishing of Forest Management Area, which will, you know, represent Bapak Ruanda Agung Sugardiman, the Director General of Forestry Planning and Environmental Management. For Ibu Rosi Chandra Kirana, the Zoom floor is yours, Bu. Please. Baik. Terima kasih, Pak Sanusi. Mohon maaf, saya dalam bahasa Indonesia mewakili Pak Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, karena dalam saat yang sama beliau sedang raker dengan DPR Komisi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Bapak Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau yang mewakili, serta Bapak Ibu pembicara, serta peserta Digital Indonesia International Geothermal Convention 2021, mohon izin untuk memaparkan terkait dengan dukungan Kementerian LHK untuk kegiatan panas bumi dalam upaya memenuhi COP26 dan net zero emisi. Lanjut. Ya. Di sini kami akan sampaikan terkait pengertian antara hutan dan kawasan hutan. Lanjut saja, Ya, ini definisi hutan tidak sama dengan kawasan hutan. Kalau hutan itu adalah suatu ekosistemnya berupa hamparan. Ini kalau orang awam hutan itu berupa pohon-pohonan seperti itu. Seperti itulah kira-kira. Kalau kawasan hutan itu adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Oleh karena itu memang pengertian hutan tidak sama dengan kawasan hutan. Kalau hutan itu isinya, sedang kawasan hutan adalah arealnya. Lanjut. Nah, ini adalah kawasan hutan Indonesia. Kalau di sini ada peta penyebaran kawasan hutan. Dari total luas kawasan hutan itu 120 juta hektar sekian dari luas daratan Indonesia, itu sekitar 63,66% yang terdiri dari ada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah, sisanya yang sekitar 36 sekian persen itu merupakan areal penggunaan lain. Lanjut. Nah, ini untuk kawasan hutan yang tidak dibebani hak, di situ disebutkan di Undang-Undang 41 sebagaimana dirubah dengan UUCK nomor 11 tahun 2020. Pasal 1 disebutkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah
yang tidak dibebani hak atas tanah. Nah, kawasan hutan adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan tidak dibebani hak. Artinya itu di situ tidak dibebani ada SHM, HGU, HGB, dan lain-lain. Lanjut. Ya, nah ini adalah pola pengelolaan kawasan hutan dari 120 juta hektar tadi bermacam-macam bisa dilakukan pengelolaan di situ. Ada penggunaan, ada pemanfaatan, ada perubahan peruntukan. Perubahan peruntukan itu biasanya orang-orang umum menyebutnya pelepasan kawasan. Di situ juga ada pengelolaan. Nah, khusus untuk geotermal di sini itu masuk dalam penggunaan kawasan hutan. Kalau dulu itu melalui izin pinjam pakai kawasan hutan, sekarang dengan adanya terbitnya UUJK, nomenklaturnya berubah menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan, karena memang untuk penggunaan kawasan hutan itu bukan merupakan perizinan berusaha, tapi merupakan persetujuan pemerintah. Nah, di sini geotermal itu masuk dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan. Lanjut. Ya. Nah, ini ada penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan panas bumi. Ini untuk berdasarkan, kalau untuk dasar hukum untuk panas bumi itu Undang-Undang nomor 21 tahun 2014, UUJK nomor 11 tahun 2020, sedangkan kalau aturan yang ada di KLHK, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami mengacu pada Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2014, tentang kehutanan. Nah, ini juga sebagian pasalnya memang sudah direvisi masuk dalam Undang-Undang UUJK, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ada juga dasar hukumnya terkait dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dan yang terakhir, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Nah, di sini dasar hukum terkait dengan kegiatan panas bumi di dalam kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan. Lanjut. Nah, penggunaan kawasan hutan untuk panas bumi bisa terjadi itu masuk dalam kawasan hutan konservasi, antara lain bisa di Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, Taman Guru, Taman Wisata Alam, maupun Suaka Margasatwa. Nah, untuk kawasan hutan konservasi, mekanismenya adalah melalui perizinan berusaha dengan kerjasama atau kerjasama kolaborasi. Kalau perizinan berusaha nanti bisa dilihat di PP nomor 5 tahun 2021. Sedangkan kerjasama kolaborasi khusus untuk hutan konservasi ini diatur secara lebih detail dalam Permen LHK nomor 3 tahun 2021. Nah, untuk panas bumi yang masuk di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, maka dilakukan melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan. Tadi sudah saya sebutkan dasar hukumnya adalah PP 23 tahun 2021, didetailkan lagi ada di Permen LHK nomor 7 tahun 2021. Lanjut. Nah, ini adalah kami akan sampaikan terkait dengan penggunaan kawasan hutan untuk panas bumi. Lanjut saja. Ini sesuai dengan Permen P7 tahun 2021. Nah, ini peraturan yang terkait tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Lanjut saja. Ya. Nah, secara umum mekanisme penggunaan kawasan hutan ini ada tiga. Melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri,
ada juga persetujuan kerjasama, ini melalui surat persetujuan kerjasama oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri LHK, dan yang terakhir melalui mekanisme persetujuan pelaksanaan kegiatan survei. Nah, untuk infrastruktur non-komersial yang kurang dari 5% dan pertambangan rakyat, ini dilimpahkan administrasi SK penerbitannya bisa dilakukan oleh gubernur. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan penggunaan kawasan hutan yang bisa tadi melalui tiga mekanisme. Ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nah, di sini yang ketiga di sini termasuk panas bumi, instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk, teknologi industri baru dan terbarukan serta panas bumi. Nah, ini kegiatan-kegiatan penggunaan kawasan hutan antara lain adalah panas bumi yang masuk dalam kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan. Lanjut. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Apabila pada provinsi yang di bawah atau sama kecukupan luas kawasan hutannya, ini kewajiban dari yang bersangkutan adalah membayar PNBP kompensasi. Nah, ini harus dibayar terlebih dahulu sebelum persetujuan areal kerjanya ditetapkan. Nah, berikutnya adalah membayar PNBP penggunaan kawasan dan melakukan penanaman rehabilitasi das dengan rasio minimal 1:1. Nah, apabila lokasi permohonan tersebut di atas kecukupan luas, maka cukup hanya membayar PNBP penggunaan kawasan hutan, ini dibayar setiap tahun sampai dengan izin selesai. Dan penanaman rehabilitasi das dengan rasio 1:1. Sedangkan untuk proyek strategis nasional, food estate, pertahanan keamanan, sarnas keselamatan lalu lintas, infrastruktur, penampungan korban bencana, religi, dan kegiatan eksplorasi atau survei ini tidak dikenakan PNBP kompensasi, PNBP penggunaan kawasan, maupun tanpa penanaman das. Jadi ini adalah pengecualian bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau non-komersial. Lanjut. Nah, ini adalah alur persetujuan penggunaan kawasan hutan bagi pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha. Nah, untuk pemohon panas bumi yang telah memiliki perizinan berusaha, nah ini bisa memproses melalui mekanisme seperti ini. Ini pemohon adalah bisa menteri, kepala lembaga, gubernur, pimpinan badan hukum, badan usaha, perseorangan, atau masyarakat, ini mengajukan permohonan PPKH disampaikan melalui sistem OSS yang ada di BKPM. Nah, ini nanti oleh sistem akan diteruskan di KLHK setelah persyaratannya lengkap, maka akan kami telaah secara teknis dan dilakukan telaahan hukum. Apabila secara teknis dan secara hasil telaahan hukum sudah tidak ada permasalahan, maka Menteri akan menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dan ini memakan waktu apabila normal, artinya tidak ada kekurangan persyaratan dan lain-lain, itu waktunya adalah 34 hari kerja. Nah, setelah ini terbit, maka Sekretaris Jenderal KLHK akan menotifikasi persetujuan, SK persetujuan dan peta tersebut ke dalam sistem OSS, sedangkan pelaku usaha yang telah mendapat SK dan peta tersebut
bisa melakukan pemenuhan komitmennya untuk melakukan tata batas dan sebagainya. Setelah itu bisa mengajukan persetujuan penggunaan kawasan hutan secara definitif melalui penetapan areal kerjanya. Lanjut. Nah, ini adalah alur persetujuan penggunaan bagi pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha. Nah, ini alur yang sebelah kiri diproses di OSS sama, meskipun nanti ini persyaratannya lain karena belum memiliki perizinan berusaha, ini diperlukan komitmen saja. Nah, mulai dari proses di OSS, proses di EKLHK sama, akan tetapi yang membedakan adalah proses di sistem di OSS di BKPM. Nah, setelah mendapatkan notifikasi PPKH dengan mengunggah SK dan peta ke sistem OSS, maka pelaku usaha wajib mengurus perizinan berusaha melalui sistem OSS, antara lain harus menyelesaikan amdalnya sehingga akan memperoleh persetujuan lingkungan. Nah, setelah itu selesai, maka pelaku usaha akan mendapatkan perizinan berusaha. Dalam hal ini adalah izin usaha, kalau pertambangan memang izin pertambangan. Ini tergantung dengan sektornya, izin apa yang dibutuhkan. Nah, setelah itu mendapatkan perizinan berusaha dari OSS, dimohonkan lagi kepada kami di KLHK untuk pemenuhan komitmen melakukan tata batas, menyampaikan perizinan berusaha tersebut, dan menyelesaikan amdal. Untuk kemudian setelah selesai semua pemenuhan komitmen ini, maka bisa dimohonkan untuk penetapan areal kerjanya. Dan pelaku usaha tersebut dapat melakukan kegiatan operasi produksi di dalam kawasan hutan. Lanjut. Nah, ini adalah persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon persetujuan penggunaan kawasan hutan. Di sini adalah untuk persyaratan administrasi, ada pernyataan komitmen, ada fakta integritas, ada profil badan usaha atau badan hukum. Sedangkan untuk persyaratan teknis, di sini tentu saja harus ada surat permohonan, ada peta skala 50.000, ada peta citra penginderaan jauh, yang paling penting juga ada rekomendasi gubernur, pertimbangan teknis, kalau di Jawa harus ada dari perumpertani, perizinan berusaha di bidangnya apabila memang sudah memiliki, serta dokumen lingkungan, dan seluruh persyaratan administrasi dan teknis ini memang harus dimasukkan, di-scan, dan di-upload di dalam sistem OSS. Lanjut. Nah, setelah pelaku usaha tersebut memenuhi komitmen, kami memberikan waktu selama 1 tahun, paling lama 1 tahun untuk melakukan pemenuhan komitmen, yaitu tetap batas, membayar PNBP kompensasi apabila masuk dalam lokasi permohonannya, masuk dalam kawasan hutan di bawah kecukupan luas. Berikutnya menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan, terus menyampaikan perizinan berusaha dalam hal saat permohonan pemegang PPKH tersebut pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Berikutnya menyampaikan dokumen lingkungan apabila waktu permohonan belum memiliki, terus menyampaikan nomor induk berusaha, dan yang terakhir menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi. Nah, setelah komitmen ini dipenuhi dari A sampai G, yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan untuk penetapan batas areal kerja penggunaan kawasan hutan. Nah, nanti setelah ini selesai akan keluar SK penetapan batas areal kerja, yang bersangkutan pelaku usaha bisa mulai melakukan kegiatan di kawasan hutan sesuai dengan lokasi yang dimohon. Lanjut.
Lanjut. Ya. Nah, ini biasanya satu tahun itu ada yang belum selesai untuk pemenuhan komitmennya. Maka perpanjangan pemenuhan komitmen ini juga kami atur di P7 tahun 2021, ini dapat diperpanjang satu tahun hanya bagi persetujuan penggunaan kawasan hutan yang pada saat permohonannya belum memiliki perizinan berusaha atau telah memiliki perizinan berusaha yang belum berlaku efektif bagi pemegang PPKH yang wajib memiliki perizinan berusaha atau belum memiliki dokumen. Jadi ini adalah aturan-aturan kami memang memberikan toleransi bisa diperpanjang jangka waktu dalam jangka waktu satu tahun untuk memenuhi komitmennya, khusus untuk instansi pemerintah BUMN, BUMD, BUM desa dan BUM des bersama. Itu juga kami memberikan perpanjangan waktu khusus untuk menyelesaikan penataan batas. Untuk yang C sampai dengan E tadi bisa diperpanjang bagi yang belum memiliki perizinan berusaha. Lanjut. Nah, ini adalah terkait dengan istilah permohonan ulang dan pengaktifan kembali. Nah, PPKH tidak dapat apabila pelaku usaha tersebut tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu tadi satu tahun, maka PPKH tersebut dinyatakan batal. Nah, untuk pelaku usaha yang satu tahun tidak bisa memenuhi kewajibannya, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pemenuhan komitmen tata batas ini sesuai pasal 394. Nah, setelah tata batas selesai, maka apabila pemegang PPKH tadi dari pemerintah, antara lain untuk PSN, PEN, Hankam, Sarpras, penanganan bencana waduk dan listrik. Nah, ini dapat mengajukan, kami mengistilahkannya pengaktifan kembali. Namun apabila PPKH tersebut untuk kegiatan selain huruf A ini, yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan ulang. Nah, ini ada perbedaan di syarat-syaratnya antara A dan B ini. Lanjut. Ini adalah jangka waktu pemberian izin bagi persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dua tahun ini kami untuk yang PPKH pada saat permohonan belum memiliki perizinan berusaha, dan untuk eksplorasi lanjutan. Sedangkan untuk yang sesuai izin di bidangnya, biasanya ini panas bumi ini masuk dalam sesuai izin di bidangnya. Jadi kalau izinnya tadi mulai dari permohonan sampai dengan izin di bidangnya tersebut berakhir, itulah nanti yang kami kasih. Umpamanya izin panas buminya, izin usaha panas buminya habis 10 tahun dari sejak permohonan, maka jangka waktu persetujuan penggunaan kawasan hutan juga kami berikan selama 10 tahun. Lanjut. Nah, ini adalah larangan pemegang PPKH. Dilarang kegiatan pertambangan di hutan lindung. Nah, ini untuk penambangan terbuka, tapi ini untuk tambang. Nah, dilarang melakukan kegiatan sebelum mendapatkan penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan. Kecuali, nah ini ada pengecualian di pasal 392,
kegiatan pemenuhan komitmen antara lain pembangunan direksi KIT, penyusunan AMDAL. Dan untuk PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, untuk panas bumi ini dikecualikan. Jadi artinya untuk panas bumi, untuk kegiatan pembangunan yang bersifat vital, yaitu panas bumi, migas, listrik, waduk, dan lain-lain yang dibawa ini pada PSN ada PEN, bisa segera dilakukan setelah mendapatkan penetapan persetujuan penggunaan kawasan hutan tanpa menunggu pemenuhan kewajiban. Itu adalah salah satu keistimewaan, salah satu apa namanya pengecualian dalam penggunaan kawasan hutan. Lanjut. Nah, ini adalah sanksi. Sanksi ini ada teguran tertulis 3 kali masing-masing 30 hari. Berikutnya adalah apabila ini tidak diindahkan teguran tertulis, maka akan dilakukan pembekuan PPKH. Ini waktunya 6 bulan. Dan apabila tidak diindahkan lagi, maka akan dilakukan pencabutan PPKH. Ini adalah salah satu revisi UUCK. Kalau sebelum UUCK, sanksi ini dikenakan begitu teguran tertulis 3 kali yang bersangkutan tidak mengindahkan, maka akan langsung dikenakan pencabutan. Tapi setelah UUCK ini, setelah teguran tertulis 3 kali dilakukan pembekuan, kalau tidak diindahkan dilakukan pencabutan. Jadi tahapnya lebih soft kalau setelah UUCK ini. Lanjut. Nah, ini adalah yang kami hadapi sekarang setelah UUCK. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terbangun tapi belum memiliki perizinan. Nah, ini kami memberikan kesempatan kepada para kegiatan yang belum mempunyai perizinan sebelum UUCK. Kami patokannya adalah terbitnya UUCK tanggal 2 November tahun 2020. Nah, ini kami berikan kesempatan untuk mengurus sanksi administrasinya. Lanjut. Nah, ini kami berdasarkan UUCK ada pasal 110A. Nah, ini khusus untuk kebun memang. Kalau pasal 110B ini dikhususkan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruangnya. Kalau 110A sesuai dengan tata ruang tapi mereka belum memiliki perizinan, yang untuk 110B adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruangnya. Di sini bisa terjadi kegiatan panas bumi yang sudah melakukan kegiatan di kawasan hutan tapi belum mempunyai perizinan. Nah, di sini perlu diproses dulu melalui sanksi administrasi. Lanjut. Nah, ini adalah ini yang pasal 110A. Lanjut saja karena 110A memang khusus untuk sawit. Nah, ini untuk yang pasal 110B ini adalah tata cara penyelesaian kegiatan usaha di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha. Nah, ini untuk bagi Bapak Ibu sekalian ada kegiatan katakanlah panas bumi yang sudah berkegiatan di kawasan hutan tapi belum memiliki perizinan. Jadi ini kriteria dan identifikasi tanpa memiliki perizinan berusaha, baik kebun, tambang, dan lain-lain, ini termasuk panas bumi, dilakukan sebelum UUCK. Jadi yang kami bisa proses adalah sebelum tanggal 2 November 2020. Nah, ini kegiatan usaha di dalam kawasan hutan, bisa pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lainnya. Nah, kegiatan lainnya ini bisa minyak,
ada gas, ada minyak, ada panas bumi, tambak, pertanian, dan lain-lain. Nah, ini prosesnya akan dilakukan verifikasi oleh menteri untuk menentukan status pelanggarannya. Status pelanggarannya itu durasi waktu pelanggarannya, luasan areal yang dilanggar, dan perhitungan besaran denda administrasi. Nah, ini nanti akan ada data dan informasi, akan diterbitkan SK, data dan informasi pelaku-pelaku usaha atau subjek hukum yang belum mempunyai perizinan. Nah, itu memang perlu diterbitkan SK dulu agar bisa diproses lebih lanjut. Nah, tapi meskipun tidak masuk dalam SK Menteri, permohonan bisa juga dilakukan atas inisiatif sendiri dari pelaku yang memang tadi sudah berkegiatan di kawasan hutan yang tidak berizin. Nah, ini sanksi administrasi ini akan dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ini tadi kan dihitung mulai durasi waktu pelanggarannya, luas areal, dan perhitungan besar dendanya. Akan diterbitkan sanksi administrasi setelah yang bersangkutan membayar denda administrasi, maka akan diterbitkan pencabutan sanksi administrasi. Nah, setelah pencabutan sanksi administrasi, yang bersangkutan sudah bisa mengajukan permohonan, katakanlah kalau untuk kegiatan panas bumi sudah bisa mengajukan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Nah, ini apabila di hutan produksi, apabila kegiatan tersebut tidak ada tumpang tindih dengan perizinan di bidang kehutanan, maka bisa diproses persetujuan penggunaan kawasan hutan. Namun, apabila kegiatan tersebut tumpang tindih dengan perizinan di bidang kehutanan, mungkin katakanlah di situ ada izin HTI. Nah, mekanismenya adalah melalui kerjasama dengan pemegang izin tersebut. Dan Menteri akan memfasilitasi kerjasama. Nah, untuk yang di hutan lindung atau hutan konservasi, ini lain lagi, kewajiban mengembalikan kawasan hutan kepada negara. Nah, ini memang diatur secara terbatas terhadap kegiatan strategis dan tidak terelakkan dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Ini ada pengecualian. Lanjut. Nah, ini adalah pengecualian apabila pelaku usaha telah membayar denda administrasi, kalau di kawasan hutan lindung, maka akan diterbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Sedangkan di kawasan hutan konservasi, maka izin usaha akan melalui mekanisme izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan konservasi, atau kalau bukan jasling bisa juga melalui mekanisme kerjasama, sedangkan jangka waktunya mengikuti perizinan berusaha di bidangnya. Nah, ini adalah jenis-jenis kegiatan yang bisa dilakukan di kawasan hutan lindung. Ini termasuk di sini ada panas bumi. Sedangkan di kawasan konservasi ada juga panas bumi, tapi memang mekanismenya melalui kerjasama. Lanjut. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan, kami sampaikan tadi. Ini yang sebelah kiri adalah proses sanksi administrasinya. Setelah ini selesai, yang di sebelah kiri sanksi administrasi sudah keluar surat pencabutan sanksinya, maka pemohon bisa mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan persyaratan yang tadi kami sampaikan, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, ditambah dengan salinan keputusan penetapan sanksi, bukti penyelesaian sanksi administrasi, dan surat
perintah pengurusan persetujuan penggunaan kawasan hutan dari menteri. Nah, proses selanjutnya mengikuti proses normal seperti biasanya. Ini adalah kegiatan atau bisnis proses untuk PPKH yang berasal dari kegiatan yang belum mempunyai izin sebelumnya. Lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis kegiatan yang sudah terbangun, termasuk di situ antara lain adalah panas bumi yang bisa masuk dalam proses melalui PP24 ini. Lanjut. Ini adalah persyaratan-persyaratan yang sudah kami sampaikan tadi. Lanjut saja. Nah, ini adalah jangka waktu. Sebenarnya semuanya sama kecuali yang paling atas, tapi ini memang sebenarnya hanya berlaku terhadap perkebunan yang ada di kawasan hutan. Ini hanya kami berikan satu daur, tapi kalau untuk yang panas bumi tadi sesuai izin di bidangnya, jangka waktunya normal seperti biasanya. Lanjut. Baik. Saya kira ini sudah selesai. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan terkait dengan proses dan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan di luar sektor kehutanan. Terima kasih. Kami kembalikan waktu ke Pak Sanusi. Monggo Pak Sanusi, terima kasih. Terima kasih Bu Rosi atas paparan yang sangat komprehensif mengenai penggunaan kawasan hutan. Biasanya kalau memang Ibu masih ada waktu, mungkin kita ada QA. Tapi saya lihat ini belum ada QA. Tapi mungkin saya coba satu pertanyaan dulu Bu. Nanti sebelum kita move ke lain session. Biasanya yang selalu juga jadi kendala ini masalah LSM ya Bu ya. Walaupun dari kehutanan kadang-kadang sudah ada kesepakatan atau persetujuan, kemudian LSM menolak, baik itu mungkin dari universitas atau LSM mana, terutama khususnya yang konservasi. Nah, itu bisa aja jadi menghambat waktu yang diberikan kepada perusahaan karena bertele-telenya untuk penyelesaian itu. Bagaimana ini, Bu? Silakan. Jadi begini, Pak. Makanya kami selalu tekankan, jadi begini, kalau khusus untuk panas bumi, memang ada pengecualian, Pak. Begitu ada IPPKH terbit, kalau kegiatan lain selain katakanlah tambang, seperti itu, mereka harus memenuhi komitmen untuk tata batas dan lain-lain. Khusus untuk panas bumi, kami memberikan pengecualian. Namun, sebenarnya begitu IPPKH keluar, sebenarnya bisa langsung kerja, Pak. Tapi tidak seperti itu. Jadi, dokumen lingkungan, AMDAL, itu harus ada dulu, Pak. Meskipun bisa langsung kerja, tapi kalau belum ada dokumen AMDAL-nya, kami juga tidak akan mengizinkan perusahaan tersebut untuk bekerja. Jadi itu pegangan kami, Pak. Kalau ada protes-protes itu sudah biasa sih, Pak. Yang penting adalah persyaratan sudah sesuai, ada rekomendasi gubernur, makanya itu kita pegang, Pak. Rekomendasi gubernur itu kita pegang, terus dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungannya seperti apa? Nah, apalagi sekarang dokumen persetujuan lingkungan itu sebenarnya ditarik ke pusat, meskipun ada beberapa yang bisa nanti juga akan dikembalikan lagi ke daerah, tapi setelah UUCK untuk dokumen lingkungan itu kita tarik ke pusat. Tapi sekali lagi protes dari LSM itu sering kami jumpai, makanya kami di KLHK selalu berhati-hati terkait dengan telaahan, terutama telaahan teknis, Pak. Telaahan teknis itu kami selalu kami utamakan dan tidak boleh bekerja sebelum ada dokumen lingkungan. Begitu, Baik. Pak. Terima kasih Bu Rosi atas penjelasannya. Kami juga mohon maaf ini karena waktu ya.
kita sudah harus pindah ke sesi kedua. Sekali lagi Ibu, atas nama Asosiasi Panas Bumi Indonesia, kami ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ministri Kementerian Kehutanan, khususnya Direktur Jenderal Forestry Planning dan Environmental Management yang sudah bersedia hadir hari ini menjelaskan tentang tata cara pemanfaatan hutan, baik hutan lindung maupun hutan konservasi dan sebagainya. Demikian Ibu, sekali lagi terima kasih. Dengan ini saya ingin pindah ke pembicara yang kedua, yaitu dari Direktorat Jenderal of Water Resources, Ministry of Public Works dan Public Housing, Bapak Jarod Widyoko, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Iryandi Azwartika. Saya kira mungkin Bapak Iryandi saya kira sudah hadir. Demikian kami persilahkan kepada Bapak Iryandi Azwartika, Zoom floor is yours, Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, dan juga yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Ibu Narasumber, dan juga para peserta pada acara The Second Digital Indonesia International Geothermal Convention atau DIIGC tahun 2021 yang kami banggakan. Seyogianya Bapak Dirjen Sumber Daya Air dari Kementerian PUPR akan menyampaikan langsung, namun karena ada tugas lain dari Bapak Menteri PUPR, sehingga beliau menugaskan saya selaku Direktur Air Tanah Air Baku untuk bisa memberikan masukan sebagaimana surat yang disampaikan kepada Bapak Dirjen untuk bisa menyampaikan mengenai konservasi sumber daya air terkait dengan pengembangan panas bumi. Bapak-Ibu sekalian yang kami banggakan dan kami hormati, pada awalnya memang kami agak kesulitan untuk menyusun materi ini terkait konservasi sumber daya air yang bersinggungan langsung dengan panas bumi. Karena baru pertama kali ini kami diundang di dalam suatu seminar yang sangat luar biasa ini menyangkut panas bumi, khususnya terkait dengan sumber daya air. Sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa memberikan masukan atau gambaran dari sisi pandangan Direktorat Sumber Daya Air, khususnya mengenai konservasi. Izinkan kami menyampaikan paparan. Share screen, Bapak. Oke, lanjut. Ini outline Bapak yang akan kami sampaikan nanti. Yang ada tiga outline. Yang pertama mengenai Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Kemudian mengenai konservasi sumber daya air dan pendaya gunaan sumber daya air, serta ketiga terkait sinergitas konservasi sumber daya air dan sumber daya panas bumi. Lanjut. Yang pertama kita tentu mengacu kepada aspek legal, aspek regulasi, yaitu dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, di mana pada ketentuan umum pasal 1 dijelaskan apa yang disebut sebagai sumber daya air. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Kemudian air itu sendiri adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun di permukaan tanah, termasuk dalam hal ini pengertian air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Kemudian air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, yang ingin kami sampaikan juga mengenai ketentuan prioritas hak atas air yang terdapat di dalam undang-undang tersebut, yaitu di pasal 8 ayat 2. Yang pertama adalah untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ini yang paling utama. Untuk pertanian rakyat. Dan yang ketiga, ini penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum. Mohon maaf, apakah suara kami bisa didengar Bapak Ibu sekalian? Ya? Bisa Pak. Bisa. Baik, lanjut. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian kami menginjak kepada prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air harus dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Ini terkait dengan apa yang masih tadi baru saja disampaikan oleh narasumber sebelumnya dari Kementerian LHK, bahwa segala sesuatunya diupayakan untuk mendukung sumber daya alam, dalam hal ini khususnya sumber daya air, agar bisa dikelola secara terpadu, berkolaborasi dengan berbagai kegiatan lain, namun bisa berkelanjutan dan tetap tidak meninggalkan perwawasan lingkungan. Sumber daya air juga mempunyai fungsi sosial untuk lingkungan hidup dan tentunya tidak terlepas daripada fungsi ekonomi yang harus diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras. Kemudian pengelolaan sumber daya air didasarkan kepada wilayah sungai. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air ini, basic pengelolaan sumber daya air adalah wilayah sungai. Bahwa wilayah sungai itu menjadi basic bukan berdasarkan wilayah administratif. Jadi wilayah sungai itu ditetapkan berdasarkan peraturan presiden, di mana di sana juga disebutkan ada wilayah sungai yang menjadi kewenangan pusat, ada juga wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi, serta wilayah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Kemudian pengelolaan sumber daya air harus dilakukan juga secara menyeluruh, terpadu, berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini tentunya selaras dengan Undang-Undang Dasar 45, Bapak-Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini kemudian kami ingin menjelaskan bagaimana kegiatan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air ini melalui tiga kegiatan utama. Yang pertama adalah konservasi sumber daya air, kemudian pendaya gunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Ini tiga kegiatan utama menjadi pilar daripada Undang-Undang 17 tahun 2019. Tanpa melalui tiga kegiatan tersebut yang secara selaras berkesinambungan, tentunya kita tidak bisa mempertahankan sumber daya air yang ada. Karena sebagaimana kegiatan yang terakhir yang kami bacakan tadi, bagaimanapun sumber daya air ini mempunyai daya rusak yang kita ketahui bersama dalam waktu beberapa waktu tahun terakhir ini, kita menyaksikan sendiri di beberapa tempat terjadi bencana hidrometeorologi yang mana sumber daya air ini menjadi sumber bencana di beberapa tempat. Nah tentunya untuk pengelolaan sumber daya air ini harus dilalui secara bertahap melalui perencanaan, kemudian pelaksanaan,
di tahap pelaksanaan tentunya ada operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi. Nah, semua pelaksanaan itu tentunya baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, ini kita memperoleh dukungan baik itu dari sistem informasi sumber daya air dan juga peran masyarakat. Karena tanpa peran masyarakat dan masukan-masukan dari masyarakat tentunya yang ada di sekitar sumber daya air tersebut harus kita jadikan dasar sebagai pengelolaan sumber daya air. Lanjut. Nah, ini lingkup pengelolaan sumber daya air Bapak-Ibu, di mana tadi kami sebutkan ada konservasi sumber daya air, kemudian pendaya gunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Di tiga pilar tersebut, yang pertama adalah tentang konservasi sumber daya air. Di sana ada kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Konservasi sumber daya air sendiri adalah merupakan upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Nah, tentunya ini memerlukan kolaborasi dan kerjasama dari beberapa stakeholder. Tidak mungkin kami lakukan sendiri, khususnya dari sumber daya air ataupun dari satu kementerian. Namun ini harus dilaksanakan secara bersama-sama melibatkan kementerian, lembaga maupun masyarakat. Di dalam konservasi, kegiatan-kegiatan meliputi perlindungan pelestarian sumber air, pengawetan air. Pengawetan air ini adalah upaya yang dilakukan untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim hujan dan kemudian agar dapat dimanfaatkan pada waktu yang diperlukan. Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif atau meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah. Pada saat ini Kementerian PUPR telah sedang membangun beberapa waduk dengan target total nanti adalah 65 waduk ini dalam rangka pengawetan air. Karena beberapa tempat, sebagaimana kita ketahui pada saat musim hujan, air kebanyakan terbuang langsung ke laut, sementara pada musim kemarau kita mengalami kekeringan. Sehingga upaya-upaya pengawetan air kita ini adalah membangun tampungan-tampungan air sebanyak mungkin, sehingga bisa digunakan pada saat kemarau atau pada saat musim yang kering. Kemudian pengelolaan kualitas air, ini merupakan memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Pengendalian pencemaran air itu terdiri dari mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Kemudian menyangkut pendaya gunaan, ini adalah upaya penata gunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan sumber daya air secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna. Di dalam pendaya gunaan inilah kemudian terdapat suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber air. Dalam hal ini, sumber air bisa dimanfaatkan sebagai materi atau sebagai media. Air sebagai materi, sebagai contoh ketika perusahaan daerah air minum ataupun perusahaan-perusahaan industri dan usaha air kemasan. Ini merupakan pemanfaatan ataupun penggunaan sumber daya air sebagai materi. Sementara air selain sebagai materi bisa juga digunakan sebagai media. Di antaranya pembuatan dermaga, kemudian pembuatan intik, pembuatan jembatan, dan sebagai sarana
navigasi transportasi. Kemudian pengendalian daya rusak air, ini tentunya meliputi pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan. Lanjut. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bagaimana mengenai konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air. Tentunya konservasi sumber daya air ini adalah sebagaimana yang tadi kami sampaikan untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia, makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Terkait dengan asas keterpaduan dan keserasian, pengelolaan sumber daya ini dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antar sektor, antar wilayah, administrasi, serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah air yang dinamis. Sedangkan asas keseimbangan ini merupakan pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, serta fungsi ekonomi. Asas keberlanjutan adalah upaya untuk tidak hanya ditujukan kepada kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang. Lokasi-lokasi sumber konservasi sumber daya air ini tentunya pada tampungan-tampungan yang ada di permukaan, baik itu secara alami maupun yang merupakan buatan manusia. Termasuk di dalam hal ini tentunya kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, serta daerah tangkapan air. Lanjut. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai pendayagunaan ini sekilas tadi sudah kami sampaikan bahwa air ini bisa dimanfaatkan sebagai materi ataupun sebagai media. Namun juga di dalam upaya pendayagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna yang ditunjukkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan prioritas utama adalah untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Setiap orang yang menggunakan sumber daya air dilarang melakukan pencemaran dan atau perusakan pada sumber air, lingkungan, dan prasarana sumber daya air di sekitarnya. Serta juga setiap orang ini dilarang melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dikecualikan bagi orang-orang perseorangan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai dalam bentuk usaha. Ini artinya kita pahami bersama bahwa di dalam kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam ini sejak lama sudah kita jumpai pemukiman di mana di sana ada suatu kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat yang ada di kawasan pelestarian alam maupun suaka alam itu diizinkan melakukan pendayagunaan sumber daya air hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari mereka dan tidak dalam bentuk upaya usaha. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan isu strategis konservasi sumber daya air dan pengembangan panas bumi? Tentunya kita berharap sebagaimana tadi disampaikan Bapak Dirjen Energi Baru dan Terbarukan,
kita harus berkolaborasi, dan ketika saat berkolaborasi itu ada sesuatu, baik itu secara teknis maupun administrasi yang masih menjadi ganjalan, tentunya ini menjadi sebuah tantangan. Namun kita harus secara bersama-sama melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam peraturan perundangan, sehingga kolaborasi ini tentunya untuk menjaga hilangnya sumber air karena alih fungsi tata guna lahan yang tidak memperhatikan lingkungan, kemudian semakin tinggi aktivitas manusia akan menambah buangan limbah ke lingkungan sehingga mengakibatkan tercemarnya air permukaan maupun air tanah, juga terhadap hasil daripada ataupun limbah-limbah daripada panas bumi ini yang diantaranya adalah ada CO2, karbon dioksida, ada H2S, amonia, metana, dan sejumlah gas lain serta bahan kimia terlarut. Ini juga harus dijaga sedemikian rupa agar tidak menjadi sumber polusi jika dibuang ke lingkungan. Yang lanjut selanjutnya adalah sinergitas konservasi sumber daya air. Ini tentunya dari aspek pemanfaatan, yaitu memanfaatkan sumber daya air sesuai dengan kebutuhan dan upaya penyimpanan untuk masa depan. Kebutuhan dan upaya pelestarian sumber daya air dan sumber daya panas bumi dapat dilakukan secara bersamaan. Kemudian upaya pelestarian dilakukan dengan tujuan menjaga sumber daya air dan sumber daya panas bumi, serta juga aspek pengendalian terhadap hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kualitas air. Demikian pula halnya dengan sumber daya panas bumi. Lanjut. Demikian Bapak Moderator yang kami hormati dan para peserta seminar hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit kami sampaikan ini bisa menambah wawasan di dalam acara seminar hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iriandi Azwartika, Director of Groundwater and Raw Water, Ministry of Public Works and Public Housing, yang telah memaparkan presentasinya mengenai penggunaan air serta perizinannya. Seperti biasa, Pak Iriandi, kalau boleh ini ada satu pertanyaan saya akan lontarkan. Mohon dari Teddy Halim, mohon info apakah ada izin khusus bila kami lakukan desalination air laut dalam komplek geothermal power plant kami untuk CSR bagi masyarakat setempat. Demikian pertanyaannya Pak Iriandi. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan mengenai desalinasi yang merupakan CSR. Ini yang mungkin yang disebut kalau tidak salah ini SWRO ya Pak ya. Ataupun RO antara SWRO atau RO, River Osmosis itu ya. Ya bisa RO, bisa itu Pak. Jadi biasanya ya lebih banyak RO mungkin, River Osmosis. RO ya. Air laut ya. Biasanya. Untuk hal-hal demikian, ini perlu kami sampaikan, kami dari Direktorat Sumber Daya Air ini merupakan unit organisasi dari Kementerian PU khususnya untuk air baku, Pak. Nah, air baku ini merupakan masih air yang apa adanya. Sementara untuk air yang bisa diolah ini ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Namun bisa kami sampaikan bahwa pelaksanaan CSR, RO, dan SWRO ini tidak, sepengetahuan saya Pak, ini ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan itu tidak diperlukan dengan izin khusus. Mungkin hanya surat pemberitahuan aja Pak, bahwa akan melaksanakan penyediaan air bersih di satu kawasan tertentu dengan menggunakan RO, misalkan demikian. Jadi tidak ada izin khusus. Ini sepengetahuan kami Pak. Karena itu ada di
di Direktorat Jenderal Cipta Karya, khususnya di Direktorat Air Minum. Demikian Bapak Sanusi Sata. Baik, terima kasih Pak Iriandi atas penjelasannya. Atas nama Panas Bumi, Asosiasi Panas Bumi Indonesia, kami ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya, khususnya kepada Bapak Jarod Widiyoko, Direktur Jenderal of Water Resources Ministry of Public Works and Public Housing, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Iriandi Azwartika, Director of Groundwater and Raw Water Ministry of Public Works and Public Housing, yang sudah bersedia hadir untuk ikut mengikuti session khusus di Digital Indonesia International Geothermal Conference. Sekali lagi terima kasih Pak Iriandi. Kalau misalnya nanti tetap tinggal, mungkin di akhir session kalau masih ada yang bertanya, kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A. Untuk selanjutnya, saya ingin pindah ke sesi yang ketiga, yang juga saya kira penting dengan dalam kaitannya dengan pengembangan panas bumi, yang akan membicarakan mengenai lokal konten yang akan, dalam hal ini akan dibawakan oleh PT Sukupindo, oleh Bapak Darwin Abbas, yang kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan Bapak Al Hakim dari Sukupindo. Seperti kita ketahui kemarin itu kita juga sudah sudah mendapat informasi dari BPPT bahwa penggunaan mengenai lokal konten di panas bumi masih sekitar 26%, jadi masih cukup rendah. Mungkin pagi ini kita bisa mendengarkan kira-kira bagaimana meningkatkan lokal konten untuk pengembangan panas bumi sehingga nanti kos-kos yang dikeluarkan lebih efisien dengan memanfaatkan produk dalam negeri. Untuk itu, Zoom floor saya persilahkan kepada Pak Darwin Abbas serta Pak Al Hakim dari Sukupindo. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Perkenalkan, nama saya Darwin Abbas dari Sukupindo, Direktur Komersial Sukupindo. Nanti teknikal bagaimana kebijakan dan bagaimana menghitungnya nanti akan disampaikan oleh Pak Al Hakim, salah satu teknikal ekspor kita untuk di dalam pelaksanaan dari TKDN ini. Baik, upaya meningkatkan tingkat komponen dalam negeri, TKDN merupakan program pemerintah yang saat ini dinilai strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di era pandemi. Semua pihak diharapkan memiliki semangat yang sama guna mensukseskan program tersebut melalui peran masing-masing. PT Sukupindo telah ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tahun 2006 nomor 57 sebagai pelaksana verifikasi capaian tingkat komponen dalam negeri atas barang jasa produksi dalam negeri. PT Sukupindo telah menjalankan perannya bukan hanya sebagai lembaga verifikasi TKDN, melainkan juga mengembangkan layanan jasa pendampingan teknis dan pelatihan dari TKDN tersebut, serta sosialisasi di berbagai kesempatan agar akselerasi program TKDN tersebut dapat berjalan dengan baik. Momen Digital Indonesia International Geothermal Convention dengan tema Advance Through Creative Technology Innovation yang diselenggarakan saat ini juga merupakan momen penting yang dapat kami gunakan untuk memberikan penjelasan TKDN khususnya di sektor geotermal, serta sharing kebijakan pengalaman PT Sukupindo dalam mendukung kebijakan P3DN, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di berbagai sektor, di antara sektor mesin produksi dan produksi industri, sektor usaha minyak dan gas bumi, sektor tenaga listrikan, sektor mineral dan batu bara, serta sektor telekomunikasi. Kalau melihat peta yang pernah kami sampaikan, Pak, bahwa pelaksanaan TKDN yang ada di skop nasional ini baru 60% itu migas yang memberikan kontribusi 60% lokal konten di dalam pengadaan barang dan jasanya. Sehingga kita mengharapkan juga sektor-sektor lain untuk bisa meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk detail kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bagaimana cara perhitungannya, saya mohon Pak Hakim untuk bisa memberikan penjelasan
untuk selanjutnya. Demikian Pak Sanusi buat dari saya sementara ini. Saya serahkan ke Pak Kim, staf ahli khusus untuk melakukan kegiatan TKDN ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwin Abbas, Direktur Komersial dari Paraskopindo. Saya kira mungkin dilanjutkan dengan Pak Andi Lukman Hakim untuk memberikan paparannya. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Sanusi, Pak Darwin Abbas. Alhamdulillah. Mohon info, apakah suara kami, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Jelas ya Pak ya. Baik. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lukman Hakim. Saya menjadi sebetulnya ya sebagai verifikator juga ini Pak Sanusi, Pak Bebas Kian. Jadi memang yang disampaikan Pak Darwin tadi, terserang saja yang sudah melakukan implementasi TKDN yang sudah comply, yang sudah mapan istilahnya itu baru di sektor hulu migas. Karena mereka sudah menerapkan sejak 2004 Pak dengan PTK Revisi 0. Jadi secara periodik, secara parsial mereka melakukan improvement baik itu dari sisi pengadaan barang, jasa ataupun gabungan barang dan jasa. Jadi untuk saat ini saya ingin sedikit sharing experience, sharing regulasi apa yang menjadi overview terhadap TKDN di berdasarkan regulasi di Indonesia. Sudah terlihat, Pak, untuk sharing screen saya? Iya, Pak. Sudah. Baik, silakan, Pak. Bisa saya lanjutkan, Pak Sanusi, mohon izin. Baik, yang pertama mungkin kita harus mengetahui juga bahwa dasar kebijakan dari TKDN terus terang saja sangat banyak, Pak, Bapak-Ibu sekalian. Jadi bukan hanya di sektor hulu migas, kemudian ada Kementerian Kominfo, dan sektor-sektor yang lainnya. Memang mungkin untuk saat ini saya akan lebih fokus kepada sektor di kegiatan ketenaga listrikan di geotermal. Baik, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2018 nomor 29 terkait pemberdayaan industri yang disebutkan dalam pasal 57, mungkin Bapak-Ibu sudah sedikit banyak mengetahui. Jadi memang TKDN mengatur untuk pengadaan barang jasa di sektor kementerian, lembaga, BUMN, BUMD. Namun di sisi lain untuk sektor swasta misalnya yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai oleh negara, mereka juga wajib melakukan implementasi regulasi TKDN tersebut, Pak. Jadi bukan hanya TKDN itu hanya pemerintahan, Pak, termasuk mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Kemudian pada pasal 58 kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang tercantum dalam pasal 57 itu harus memberikan informasi terkait kebutuhan secara tahunan, kebutuhan tahunan barang dan jasa yang akan digunakan. Dan yang kedua, yang ketiga, menyebutkan juga jumlah spesifikasi dan rencana pengadaan barang jasa tersebut. Yang keempat adalah informasi yang masuk kedua harus diumumkan secara media elektronik. Jadi dalam proses pengadaannya harus diumumkan secara media cetak atau media informasi yang lainnya. Jadi informasi terkait kebutuhan-kebutuhan tersebut harus mencantumkan spesifikasi karena pasti atau dimungkinkan bahwa dengan sudah tersedianya local production atau produksi dalam negeri. Dalam hal ini tentunya dalam TKDN yang dimaksud dengan TKDN tidak hanya nanti kami akan sampaikan perbedaan karena terus terang saja sampai dengan saat ini masih banyak yang menginterpretasikan local purchase adalah local content. Itu sama sekali berbeda. Itu yang masih sampai dengan saat pemahaman loh. Saya sudah beli di Indonesia loh, Pak. Seharusnya ada dong TKDN. Itu akan berbeda, Pak, dalam sisi, dalam proses assessment atau verifikasinya. Baik, masih dalam peraturan menteri, peraturan pemerintah tahun nomor 29 juga. Di sini diatur di pasal 61, dalam pengadaan barang jasa penggunaan produk dalam negeri yang dimaksud dalam lebih pasal 57, wajib
di sini sudah mandatory, Pak, wajib menggunakan produk dalam negeri. Namun ada syaratnya, apabila produk dalam tersebut memiliki penjumlahan antara nilai TKDN, nilai tingkat komponen dalam negeri, ditambah dengan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Jadi apabila di situ dalam proses pengadaan, ya, dalam proses pengadaan barang ataupun jasa tersebut, penyedia barang jasa mampu membuktikan, mampu menunjukkan bahwa saya memiliki prosentase TKDN 40%, maka produk impor sama sekali tidak boleh digunakan. Ini adalah sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, di pasal, di ayat keduanya, produk dalam negeri yang wajib digunakan, di pasal 1 tadi, harus memiliki paling sedikit 25%. Jadi, sebagai informasi, Pak, nilai bobot manfaat perusahaan adalah maksimum 15%. Jadi, apabila dijumlahkan, antara nilai TKDN dan nilai BMP tadi adalah 40%. Bisa dipahami ya, Pak, ya, sampai dengan saat ini. Baik, ini kemudian untuk regulasi dengan setingkat kementerian, itu yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa PT Sukofindo adalah salah satu surveyor yang bisa melaksanakan proses verifikasi capaian TKDN, tingkat komponen dalam negeri, untuk barang jasa produksi dalam negeri. Jadi memang kami PT Sukofindo ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sebagai lembaga verifikator, sebagai independen verifikator untuk menilai prosentase atau capaian nilai TKDN-nya. Kemudian untuk menghitung dasar hukum, bagaimana kita menilai prosentase TKDN tersebut, berdasarkan referensi, berdasarkan regulasi dari Kementerian Perindustrian nomor 16 tahun 2011. Itu tata cara, bagaimana kita menghitung material, bagaimana kita menghitung personil, bagaimana kita menghitung alat kerja. Karena sebagai informasi, Bapak-Ibu sekalian, prosentase TKDN tidak hanya melihat kepada materialnya saja, Pak. Di situ adalah satu kesatuan. Di situ ada penggunaan consumable material, di situ ada penggunaan tenaga kerja, ada penggunaan alat kerja, kemudian ada jasa-jasa terkait dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jadi tidak hanya melihat skup materialnya saja, Pak. Kita melihat keseluruhan, istilahnya kalau dari kami, komponen biaya, Pak. Komponen biaya terkait material, komponen biaya terkait personil, alat kerja, dan jasa yang lainnya. Kemudian, untuk regulasi dari Kementerian, masih dari Kementerian Perindustrian juga, Pak, nomor 54 tahun 2012, yaitu mengatur pedoman penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Di situ diatur juga bagaimana kita pada saat akan membangun power plant, berapa minimum TKDN yang akan disyaratkan sebagai minimum baseline, minimum requirement dalam suatu proyek tersebut. Bagaimana berapa prosentase TKDN untuk pembangunan transmission line, untuk pembangunan switchyard, itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Perindustrian tersebut. Tentunya prosentase TKDN akan disesuaikan dengan kapasitas power plant yang akan dibangun. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian terkait dengan keputusan Menteri Energi, SDM nomor 1953 tahun 2018 tentang penggunaan barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku, bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam negeri pada sektor energi dan sumber daya mineral. Dan sebagai informasi, Bapak-Ibu, sebetulnya ada semacam referensi yang disiapkan, yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu dari daftar inventarisasi barang jasa Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui website-nya, tercantum produk apa saja yang sudah memiliki sertifikat TKDN, yang sudah memiliki prosentase TKDN. Bisa searching by produk atau searching by perusahaan. Di situ tercantum
persentase TKDN yang masih valid, Pak? Karena untuk saat ini, sebetulnya untuk sertifikat TKDN terhadap barang adalah berlaku selama 3 tahun. Jadi secara otomatis apabila ternyata sertifikat TKDN tersebut sudah expire, itu secara otomatis akan hilang dalam website tersebut, Pak. Jadi namun secara periodik akan selalu dilakukan pembaruan secara real time. Jadi pada saat mungkin Bapak Ibu sekalian akan melakukan tender barang, silakan menggunakan referensi tersebut untuk mengetahui ini masuk kategori barang wajib atau tidak. Baik, tadi disampaikan bahwa standarisasi masuk kategori wajib menggunakan produk dalam negeri harus memiliki nilai TKDN plus PMP 40%. Itu mandatory ya Pak ya, jadi tidak boleh, tentunya yang pertama sesuai dengan spesifikasi penyedia barang jasa tersebut mampu membuktikan persentase TKDN misalnya tadi 40%, maka wajib menggunakan produksi dalam negeri. Sebagai gambaran seperti ini, Pak. Misalnya dalam suatu pengadaan barang atau jasa misalnya, ada 6 peserta lelang, Pak. Karena ada 6 peserta lelang. Jadi setelah dilihat dari dokumen ya, Pak ya, dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, ternyata ada salah satu saja, Pak. Salah satu saja. Misalnya di sini bidder B yang mencapai nilai 40%. Maka untuk bidder D, E, dan F, yang dalam hal ini bidder E dan F adalah produk impor, maka tidak mungkin memiliki persentase TKDN, dan peserta lelang D memiliki nilai TKDN di bawah 10%, tidak boleh lanjut dalam proses lelang. Apalagi digunakan, Pak. Lanjut dalam proses lelang aja tidak boleh, Pak. Jadi yang bisa melanjutkan dalam mungkin dalam evaluasi teknis atau evaluasi admin komersial hanya untuk peserta A, B, dan C. Untuk DEF langsung gugur, Pak. Ini hanya salah satu loh, Pak. Salah satu saja mencapai nilai 40, maka DEF, bidder D, E, dan F tidak boleh lanjut dalam proses lelang. Jadi dari situ, Pak, filter pengadaan bagaimana kita harus mewajibkan penggunaan produk dalam negeri. Baik, ini sebagai mungkin Bapak Ibu jauh lebih menguasai dalam penguasaan panas bumi, jadi dari lingkup eksplorasi di situ ada pekerjaan geokimia, geologi, geofisika, pengeboran, uji dan sebagainya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa TKDN itu dibagi menjadi 3, Pak. TKDN barang, TKDN jasa, dan TKDN gabungan barang dan jasa. Sebagai informasi, mungkin untuk lingkup TKDN barang, maka ruang lingkup yang disediakan adalah penyediaan barang saja, Pak. Misalnya, saya penyedia pipa carbon steel. Maka ruang lingkup saya hanya menyediakan pipa saja, tidak ada jasa yang menyertainya. Atau pada saat saya harus mengerjakan pekerjaan survei geologi misalnya, maka pekerjaan tersebut sebetulnya jasa atau layanan profesional saja yang saya berikan kepada mungkin Star Energy misalnya atau Pertamina ini, mohon maaf, mungkin di situ ada berbagai perusahaan K3S, mohon maaf, membutuhkan jasa. Jadi yang dibutuhkan itu hanya layanan profesional, tidak ada barang yang diserahkan, hanya services saja. Maka lingkup tersebut masuk dalam kategori jasa. Namun di sisi lain, apabila dalam lingkupnya ada penyediaan barang yang diserahkan, tapi ada jasa yang menyertainya, misalnya penyediaan pompa, berikut maintenance-nya selama 3 tahun, maka dari situ masuk kategori TKDN gabungan barang dan jasa. Baik, untuk selanjutnya latar belakangnya ini sebagai informasi dari sumber dari EPTKE bahwa di Indonesia rencana pengembangan panas bumi akan di
tahun 2020 dan 2000, sampai dengan 2030 akan dibutuhkan total ya Pak ya, total secara RUPTL adalah 4.600 MW. Masih sangat sangat besar Pak potensi kebutuhan terkait energi panas bumi. Jadi otomatis bagaimana kita mengeksplor, bagaimana kita akan memproduksi, tentunya akan dibarengi dengan pembangunan-pembangunan power plant atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan ini berdasarkan kapasitas karakteris sumber daya, kemudian lokasi, ada sekitar misalnya di Sumatera, untuk Indonesia bagian barat ada 116 proyek, untuk Indonesia Timur ada 61. Jadi bisa dibayangkan Pak, dari proyek-proyek tersebut, kita wajib menggunakan produk dalam negeri Pak. Karena kan pasti dalam pembangunan power plant tadi dibutuhkan mungkin pipa, dibutuhkan plat besi atau struktur-struktur yang lainnya. Walaupun mungkin secara kemampuan, mungkin untuk yang steam turbine, Indonesia sepemahaman kami sejauh ini masih belum bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi tersebut. Jadi ini adalah gambaran proyek. Jadi dari gambaran proyek ini bisa dibayangkan berapa yang harus dialokasikan, berapa yang harus dibelanjakan di Indonesia melalui produk dalam negeri tersebut. Baik, ini untuk kewajibannya. Tadi disebutkan satu bahwa barang tersebut, kewajiban penggunaan produksi dalam negeri untuk barang dan jasa, bahwa barang tersebut sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Kemudian spesifikasi teknis barang yang diproduksi tentunya sudah memenuhi persyaratan teknis minimum. Kemudian jumlah kebutuhan mampu dimenuhi oleh produsen dalam negeri. Jadi hal-hal itu yang membatasi Bapak Ibu sekalian tidak boleh menggunakan produksi luar negeri atau barang impor. Sedangkan untuk yang mungkin tadi disampaikan, untuk komponen utama di situ ada pekerjaan mud logging untuk pengeboran panas bumi, di situ ada mud logging service, cementing, directional drilling dan sebagainya. Sedangkan untuk komponen utama untuk pembangkit listrik yang tadi saya sampaikan ada steam turbine, ada SAGS, ada generator, electrical instrument, balance of plant dan civil structure. Oke, kalau kita bicara steam turbine ataupun genset, generator masih banyak keterbatasan. Namun di sisi lain untuk civil structure, electrical, contohnya untuk kabel mungkin, itu sudah banyak Pak, produk-produk yang mampu diproduksi di dalam negeri. Jadi dengan hal tersebut, tentunya Bapak-Ibu sekalian harus meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri untuk pembangunan proyek tersebut. Atau bahkan misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan services yang lainnya. Ini yang tadi saya sampaikan Pak. Kementerian Perindustrian sudah mengatur untuk pembangunan, ini yang konsepnya pembangunan power plant ya Pak ya, pembangunan pembangkit untuk panas bumi Pak geothermal. Di situ disebutkan, karena konsepnya untuk proyek ini sebetulnya ada barang yang diserahkan, tapi ada jasa yang menyertainya. Jadi combined good and services. Untuk kapasitas di bawah 5 MW, 42%. Minimum Pak. Namun sampai dengan misalnya di atas 110 MW, untuk combine-nya, untuk gabungan barang dan jasanya adalah 28.95%. Bapak-Ibu sekalian harus comply dengan regulasi tersebut, Pak. Baik itu dalam pemenuhan barangnya atau pemenuhan pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan jasanya. Baik. Ini untuk transmission line, nah, kita cantum juga Pak, kurang lebih sama Pak, sesuai dengan kapasitasnya, misalnya itu 70 kafe untuk airline, untuk sea line juga ada perbedaan lagi, itu sesuai dengan skema atau pelaksanaan proyeknya. Jadi minimum TKDN tersebut harus dipenuhi dalam proyek-proyek yang akan Bapak-Ibu sekalian bangun. Untuk substation sesuai dengan kapasitasnya juga, dan untuk selanjutnya untuk switchyard
150 sampai dengan di atas 150 kafe, Pak. Jadi inilah, Pak. Bapak harus penuhi regulasi Kementerian Perindustrian tersebut dalam pembangunan tadi power plant untuk sektor geothermal, untuk transmission line, untuk switcher dan sebagainya. Ya, ini sesuai dengan informasi, sebetulnya ini sudah dari Dijen EPTKI sudah ada semacam referensi ya yang bisa digunakan untuk apresiasi produk dalam negeri APDN sebagai informasi dan acuan dalam pengendalian impor. Adapun barang yang masuk dalam ADP atau apresiasi domestik produk dan non ADP sebagai berikut. Pipa untuk casing RW, conductor pipe, brine pump. Itu sudah mampu bahwa ya memang Indonesia sudah memiliki kapasitas, sudah memiliki capability dalam memproduksi produk-produk tersebut. Namun ada produk juga, ada kategori juga yang masuk non-ADP, jadi raw material seamless pipe. Namun sih sebetulnya ada produsen yang baru ya Pak ya, jadi sekarang sudah tersedia juga Pak untuk material seamless pipe. Nanti silakan bisa di browsing di website Kementerian Perindustrian tadi. Kemudian yang sifatnya package equipment, steam turbine, kemudian SAGS, generator set, electrical, instrumentation, dan balance of plant. Jadi hal-hal ini pada saat Bapak akan melakukan proyek, akan melakukan pembangunan atau tadi pembangunan power plant, Bapak harus menggunakan referensi tersebut, Pak. Casing ARW Indonesia mampu. Ini saya contohkan, Pak. Ini hanya beberapa ya, Pak. Tentunya Bapak mungkin sudah memiliki approved manufacturer list. Ini saya coba contohkan beberapa produsen, Pak, untuk casing RW sudah mampu diproduksi oleh City Advan, Kai Pipe, Industry Steel Pipe, dan lain sebagainya. Tentunya nanti disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi teknis yang Bapak butuhkan. Untuk conductor pipe, ada beda pipa, dan lain sebagainya. Brine pipe, disitu ada Ibara, ada KSP Indonesia. Dan produk yang sudah tercantum dalam website Kementerian Perindustrian itu sudah memiliki prosentase TKDN, sudah memiliki sertifikat TKDN. Karena untuk TKDN barang harus dibuktikan dengan sertifikat TKDN. Berbeda pada saat tender tersebut adalah jasa ataupun gabungan barang dan jasa. Untuk barang harus dibuktikan dahulu nih dengan sertifikat TKDN yang sudah ditandasakan, yang sudah kami nilai, PT Sukovindo melakukan verifikasi, kemudian ditandasakan dengan Kementerian Perindustrian. Namun untuk jasa, sifatnya adalah semacam self-assessment atau self-declare. Misalnya tadi disyaratkan sekian persen untuk tender pembangunan power plant, 38% something misalnya. Itu sifatnya adalah self-assessment atau self-declare. Namun, nanti dulu loh, pada akhir pekerjaan, kamu harus laporkan realisasinya. Apakah kamu tetap sesuai dengan regulasi atau komitmen kamu, atau tidak sesuai ini. Karena untuk TKDN, sebetulnya ini informasi tambahan saja, Pak, tidak masuk dalam slide. Ada konsekuensinya, Pak. Konsekuensi apabila Bapak-Ibu sekalian tidak menerapkan P3DN tadi, program penggunaan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, ada sanksinya, Pak. Sanksi itu diberikan kepada tim tender atau panitia lelang. Sanksi selanjutnya, kami sebagai independent surveyor, apabila mungkin di situ ada kesalahan, di situ ada kesalahan dalam melakukan proses verifikasinya, dan sanksi tersebut dikenakan kepada para penyedia barang dan jasa. Jadi diatur dalam peraturan pemerintah tadi, Pak, nomor 29 tadi. Sudah diatur, Pak. Jadi kita tidak sembarangan dalam mencantumkan, dalam menginformasikan TKDN. Harus betul-betul menghitung tingkat komponen dalam negeri dalam lingkup tersebut. Baik, ini tadi saya sampaikan secara regulasi, Pak. Untuk selanjutnya, produksi, definisi atau konsep dasar dari TKDN yang pertama adalah definisi produksi dalam negeri. Barang, jasa, masuk rancang bangun yang
dan perkayasan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Kuncinya di situ, Pak. Yang dalam proses produksinya atau pengerjaannya masih dimungkinkan menggunakan bahan baku atau komponen dari impor. Kuncinya di situ, Pak. Proses produksinya di Indonesia. Oke, kalau kita bicara tadi seamless pipe, mungkin beberapa produsen untuk green pipe masih diproduksi dari luar negeri. Tapi proses produksinya dilakukan di Indonesia. Maka pipa tersebut sudah dikategorikan sebagai produksi dalam negeri. Baik, untuk selanjutnya, persentase atau tingkat komponen TKDN adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang jasa dalam suatu rangkaian barang dan jasa untuk setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Tadi sudah saya sampaikan, ada tiga jenis TKDN. Ini Pak, bagaimana kita melihat konsep dasar atau filosofi dari TKDN? Yang pertama, untuk material dan barang jadi. Kami akan melakukan, atau Bapak-Ibu akan melakukan assessment-nya berdasarkan negara asal barang. Tadi saya sampaikan, local purchase is necessarily different dengan local content, Pak. Pembelian dalam negeri sangat berbeda dengan pembelian dengan TKDN. Misalnya, tadi saya sebagai EPC kontraktor misalnya, dalam suatu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Mas, saya beli pompanya itu di Indonesia loh, Mas. Ada dong TKDN-nya. Kita akan telusuri dahulu, Pak. Apakah betul pompa atau material atau barang jadi tadi memang country of origin-nya dari Indonesia? Kalau ternyata country of origin-nya dari luar negeri, maka TKDN-nya akan dinilai 0% atau sebagai komponen luar negeri. Namun, apabila memang betul dipastikan produsen produk tersebut dari produk dalam negeri, maka kita akan telusuri, kita akan hitung persentase TKDN terhadap material atau barang jadi tadi. Kemudian untuk tenaga kerja, Pak. Tadi masih dimungkinkan tenaga kerjanya juga masih menggunakan tenaga ahli misalnya dari luar negeri. Untuk menelusuri persentase TKDN terhadap tenaga kerja adalah berdasarkan kewarganegaraan. Walaupun di sini dibuktikan dengan apa? Dengan paspor atau ID personil tersebut. Walaupun beberapa tenaga ahli bekerja di Indonesia, tapi selama beliau atau personil tersebut masih warga negara asing, maka dinilai 0%. Sedangkan untuk alat kerja berdasarkan kepemilikan dan pabrikan alat kerja. Misalnya, saya berikan gambaran atau ilustrasi seperti ini, Pak. Yang pertama, pada saat saya melakukan pembangunan civil work, saya menggunakan eskavator yang notabene eskavator tersebut masih diproduksi dari luar negeri. Tapi eskavator itu milik saya loh, saya perusahaan dalam negeri. Saya bisa membuktikan itu masuk aset perusahaan saya. Maka si eskavator tadi atau alat berat tadi akan memiliki persentase TKDN. Satu, berdasarkan pabrikan dari alat kerja tadi dan kepemilikan terhadap alat berat tadi. Misalnya tadi, alat kerja diproduksi dari luar negeri, namun dimiliki oleh perusahaan dalam negeri atau warga negara Indonesia, maka nilai TKDN terhadap eskavator tadi adalah 75%. Itu yang membedakan, Pak. Jadi dalam TKDN kita melihat berbagai aspek dari struktur biaya, dari penggunaan material, dari tenaga kerja, dari alat kerja yang digunakan. Ini tadi yang saya sampaikan, Pak. Atau tenaga kerjanya masih berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun di sini ada perubahan. Di sini ada proses pabrikasi, ada proses manufacturer yang merubah sifat, fungsi dan wujudnya. Saya berikan ilustrasi sehingga setelah ada proses pabrikasi tersebut,
barang atau jasa tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Saya berikan gambaran seperti ini, Pak. Oke, saya sebagai produsen basket, saya melakukan impor plat baja dari luar negeri, Pak. Kemudian saya lakukan proses fabrikasinya di Indonesia. Dari plat baja tadi, saya potong, saya bending, saya tekuk, kemudian mungkin di situ ada proses coating dan lain sebagainya. Sehingga dari plat baja tadi, berubah sifat fungsi wujudnya menjadi basket yang secara nilai ekonomisnya lebih tinggi. Maka basket tadi bisa dikategorikan sebagai produk dalam negeri. Bisa dipahami ya, Pak? Atau saya berikan ilustrasi seperti ini, Pak. Saya chemical supplier bahan kimia. Saya impor dari luar negeri, Pak. Satu drum atau 200 liter. Di Indonesia saya packing menjadi 5 literan. Bisa dikategorikan produk dalam negeri tidak, Pak, untuk bahan kimia tadi? Ada yang bisa diskusi? Dari 200 liter menjadi 5 literan. Tidak bisa, Pak. Karena bahan kimianya tersebut tidak mengalami perubahan sifat. Tetap mungkin pH-nya 7 misalnya, bentuknya, sifatnya basa misalnya, bentuknya cair misalnya. Dari saya hanya melakukan proses packing saja. Dari 200 liter, 1 drum menjadi 5 literan. Tapi sifat kimianya tidak berubah. Maka produk kimia tadi tetap sebagai country of origin adalah luar negeri atau nilai TKD-nya adalah 0%. Baik, ini mungkin kurang lebih sama untuk pembelian dalam negeri, kita akan telusuri. Tapi apabila ibu melakukan pembelian di produsen dalam negeri, pasti memiliki nilai TKD. Baik, ini lebih kurang lebih jasa Skovindo. Jadi selain tadi Pak Darwin Abbas sudah menyampaikan, kita juga mampu melakukan inspection atau audit untuk memastikan bahwa produk jasa memenuhi persyaratan standar, kemudian dan di situ ada pengujian dan analisis, ada nilai jasa konsultasi dan proses sertifikasi terhadap, salah satunya adalah sertifikasi terhadap TKDN untuk TKDN atau sertifikasi ISO dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberikan pelatihan atau informasi terkait keselamatan kerja dan lain sebagainya. Baik, mungkin kurang lebih itu saja, Pak. Dari tadi pengalaman kami, kita menjadi partner di Kementerian Perindustrian, Pak, sebagai informasi. Saat ini kami ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan sekurang lebih 3.000 produk, Pak. Bisa dibayangkan, Pak, 3.000 produk, Pak. Itu akan menjadi referensi bagus, Pak, untuk referensi yang baik pada saat Bapak akan melakukan proses tender barang. Itu sudah already certified, sudah tercertified, sudah, dan kami sudah melakukan proses sertifikasinya sebanyak 3.000. Bahkan saat ini sih lebih sih, Pak, terusang aja sudah lebih dari 3.000 sertifikat yang kita verifikasi. Kemudian tentunya di sektor ketenagalistrikan memang untuk saat ini pengalaman kami di sektor ketenagalistrikan memang untuk yang PLTA atau PLTU di sektor ketenagalistrikan. Kurang lebih seperti itu, Pak Sanji, Bapak-Ibu sekalian, silakan barangkali ada. Saya lihat di sini ada QA, mohon dibantu untuk penyampaiannya, silakan. Baik, terima kasih Pak Andi Lukman Hakim atas presentasi mengenai TKDN, lokal konten yang selalu menjadi isu biasanya, terutama dalam hal hitung-menghitung, selalu masing-masing pihak menyatakan bahwa ini adalah interpretasikan. Dan sekarang sudah diberi penjelasan. Ada beberapa pertanyaan di QA sebenarnya, cuma saya masih menanyakan mengenai waktu. Kalau memang nanti Pak Andi tetap Bapak masih ada, mungkin setelah sesinya yang terakhir, kita lanjutkan lagi QA sebelum kita tutup sesi ini. Saya akan coba menyampaikan satu pertanyaan juga. Ini cukup menggelitik saya kira pertanyaannya. Bahwa considering acceleration activities of geothermal sector is needed to achieve set target, financing support is needed,
considering the international community stand behind the government of Indonesia to support geothermal sector, considering that current local content regulation contradict international law dan OECD Pak, and the AC rule of procurement. Jadi gimana nih kalau existing local content regulation persist, how can the local content regulation be adjusted to ensure that the government of Indonesia is able to further access international support? Kurang lebih begitu Pak, pertanyaan sudah panjang, tapi tadi mungkin sudah jelas Pak. Betul Pak, silakan, betul, Pak. Betul, betul. Jadi memang begini Pak, mohon maaf, I'm speaking bahasa Pak Tatar ya, jadi ya, ada bisa di... Ya, ya baik, minggu lalu ya, saya kebetulan ada diskusi dengan Direktorat Jenderal Industri Mesin dan Elektronika Pak, Pak Herman, dari Kementerian Perindustrian, bahwa sebenarnya proyek dari ketenaga listrikan itu juga tergantung pada lender Pak, atau financingnya. Dan dalam hal ini, financing lokal, kalau bank perbankan di dalam negeri, ini memiliki keterbatasan. Sehingga untuk meng-cover, kemudian ini case-nya di power plant UAP ya Pak ya, Batubara, PLTU ya Pak ya, case-nya sesuai aja di PLTU Pak. Jadi secara lender dalam pembiayaan proyek tadi sudah dari asing, otomatis untuk pelaksanaannya saya juga akan bawa gerbongnya dong, baik itu dari EPC kontraktornya atau para subkontraktornya. Jadi memang dari hulunya memang mohon maaf, mungkin ini juga butuh kami dari, karena kalau kami itu serang aja dari independent surveyor ya, kita akan hanya melihat misalnya realisasinya TKDN bagaimana. Kami dari secara existing proyek Pak yang terjadi di power plant di PLTU Pak. Jadi dari sisi financing-nya itu sudah akan mempengaruhi pada saat proses realisasinya. Itu yang mungkin akan menjadi wacana dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan mungkin dari kementerian yang lainnya. Jadi itu akan mempengaruhi juga Pak. Walaupun kalau secara bicara peraturan pemerintah ya kamu harus tetap menggunakan TKDN-nya sekian persen misalnya untuk kapasitas. Ya kalau regulasi kan pasti harus seperti itu ya Pak ya, harus mandatori Pak, karena itu sudah diatur. Namun kalau kita melihat ditarik ke hulunya lagi, kalau misalnya lender tadi, lendernya sudah asing Pak Sanusi, Bapak Ibu sekalian. Otomatis ke EPC kontraktornya, kemudian mungkin bahkan akan membawa gerbongnya juga ini Pak Sanusi. Betul. Kurang lebih seperti betul itu Pak. Ya, karena yang punya duit biasanya punya interest Pak, itu confirm. Ya, itu hal yang aneh lah. Ya nanti mungkin sesuatu itu tidak saya kira apa cuma betul sampai di situ lah. Pasti betul ada sesuatu yang bisa didiskusikan ya kan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi nih, tapi saya cuma satu lagi lah sebelum jangan kita move kepada Ibu Maria Wongsonagoro. Mudah-mudahan Ibu Maria masih bisa sabar menunggu. Ini cukup menggelitik juga pertanyaannya nih. Bila mana green pipe import kemudian dilakukan heat treated dan penguliran di Batam, bisakah produknya dikatakan made in Indonesia? Seberapa besar baik TKDN kontribusi dalam satu produk bisa dikatakan made in Indonesia? Bila mana green pipe import finishing di Batam bisa dikatakan produk dalam negeri karena dalam pengadaan barang dan jasa tidak bisa dipersyaratkan negara asal green pipe, padahal harga green pipe Cina jauh lebih murah daripada harga lain, begitu? Pak, kira-kira, saya kira habis pertanyaan nanti apa ya, habis Q&A ini kita move ke Ibu Maria Wongsonagoro. Baik, okay. Mohon izin Bu Maria, sedikit informasi yang saya sampaikan dahulu. Jadi begini Pak, Bapak-Ibu sekalian, kita memang tadi disampaikan dalam materi tadi, masih memungkinkan bahwa kita masih menggunakan material dari luar negeri. Kemudian di sini ada proses fabrikasi, di situ ada heat treatment, di situ ada ulir, penguliran. Maka pipa tersebut bisa dikategorikan sebagai produk dalam negeri, karena sudah berubah sifat ataupun wujudnya dari green pipe tadi. Di sini ada proses heat treatment sehingga sifat pipanya juga berubah, maka produk tersebut bisa dikategorikan sebagai produksi dalam negeri. Namun kalau bicara berapa persentase TKDN-nya, sebagai informasi untuk TKDN barang itu dihitung berdasarkan harga pokok produksi atau cost to make, cost production Pak. Jadi bergantung Pak. Kalau misalnya tadi
di sini ada proses tadi keterlibatan tenaga kerja, ada penggunaan alat kerja, itu akan mempengaruhi persentase TKDN. Itu akan diverifikasi untuk proses selanjutnya. Begitu Pak Sanusi informasinya. Jadi pipa tadi bisa dikategorikan sebagai produk dalam negeri. Namun persentase TKDN-nya itu tergantung dari struktur biaya dari masing-masing komponen biaya tadi. Kurang lebih seperti itu Pak Sanusi. Semoga cukup menjawab. Baik Pak Andi Lukman Hakim, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini penjelasannya bisa dapat dipahami oleh para pihak, karena lokal konten ini atau tingkat kandungan dalam negeri selalu menjadi isu, ini menjadi perdebatan terutama waktu tender biasanya. Itu selalu ramai karena merasa ya ini sudah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri. Oke Pak Andi, sebenarnya pertanyaan ini banyak sekali. Saya mengharapkan nanti setelah Ibu Maria Wongsonagoro itu mungkin masih ada sedikit beberapa sisi, kalau masih diperbolehkan oleh panitia, kita lanjutkan QA-nya. Untuk itu, atas nama Asosiasi Panas Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Darwin Abbas serta Pak Andi Lukman Hakim dari Sukovindo yang telah bersedia hadir di acara kita untuk memberikan paparannya khususnya dalam hal masalah lokal konten ini. Nanti kita lanjutkan, sekali lagi terima kasih. Saya akan move, akan pindah lagi ke sisi berikutnya. Saya kira yang selalu menjadi juga isu di geothermal development, ya masalah sosial. Ini saya kira cukup penting kita mendengar dari Ibu Maria Wongsonegoro sebagai Presiden Doktor of EPM Republic Relation. Bagaimana isu-isu ini, mungkin di mana salahnya, di mana yang apa yang harus kita lakukan agar setiap proyek itu tidak menjadikan kendala mengenai masalah isu sosial yang sampai saat ini masih sering terjadi. Karena menganggap katanya geothermal development itu cukup berbahaya. Padahal kalau kita tahu di Italia sana sudah 100 tahun yang nama Ladarero itu beroperasi, nggak ada kejadian sedikit pun mengenai masalah sosial. Baik, saya kira waktu Zoom Plus saya serahkan kepada Ibu Maria Wongsonegoro. Silakan Ibu, terima kasih. Good afternoon, participants. Can you hear my voice clearly? Ya, silakan dengar. Thank you very much for inviting our team to share our insights on stakeholders' communications strategy for social license in the geothermal industry. My name is Maria Wongsonegoro, and I'm President Director of IPM Public Relations since its incorporation in 1985. I am speaking on behalf of my team, which we would introduce after the presentation. I would like to start by asking our esteemed participants, what would you do if these incidents happen? I'm waiting for the screen sharing from the community. Next, please. Next, please. Demonstrations from local people against your company, your projects, your activities. How would you deal with such incidents, which are extremely damaging to your company's operations and generating bad publicity? In the perfect world, communications with local people would begin before the presence of the company is known to the local people, but sometimes this does not happen. The result is crisis. Now let's get back to the sustainable business approach, and I would like to invite my colleague, Via, who is one of the field team, to present her insights on our experience supporting such crisis in North Sumatra. Via, please. Bapak-Ibu yang kami hormati, saya Via, Sustainability Specialist
Saya akan melanjutkan beberapa slide berikut. Untuk tahap awal ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa sebagai approach dasar sustainability adalah triple bottom line, triple bottom line aspect, social, environment, and economy. Next please. Pengalaman kami membantu perusahaan industri ekstraktif, mining, dan geothermal, kami meyakini ada tiga pilar penting di dalam kami membantu perusahaan, dan kami yakini ketika perusahaan melakukan semua ini akan membawa perusahaan kepada keberlanjutan bisnis. Tidak hanya buat keberlanjutan operasi, namun juga keberlanjutan bisnis. Pada pilar fondasi yang mendasar adalah access to operate. Dalam access to operate sebetulnya dapat dibagi menjadi permit to operate dan social license to operate. Tentu perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi peraturan dan regulasi permit-permit dari pemerintah pusat dan juga daerah seperti lingkungan hidup, kemudian pertambangan, dan sebagainya. Dan kemudian paralel, secara paralel sebaiknya perusahaan juga melakukan yang kami lakukan adalah risk management assessment, mengidentifikasi resiko-resiko bisnis yang dan social license di dalam operasi di tengah masyarakat. Kemudian penting sekali juga perusahaan melakukan identifikasi stakeholders, yaitu melakukan satu mapping dan kemudian untuk dasar sebagai engagement melakukan approach-approach yang tepat untuk kepada stakeholder yang tepat dengan waktu yang tidak tepat. Tujuannya apa? Adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, dan juga sebetulnya yang paling penting adalah mendapatkan trust dan support dalam operasi sehingga tidak ada zero disruption, tidak ada gangguan yang berarti dalam operasi. Dan untuk salah satu dua faktor yang kami masukkan di sini adalah quality dan organisasi. Artinya komitmen dari manajemen sendiri, bagaimana manajemen menyatukan organisasi dalam satu tim yang ketika terjadi krisis ataupun beroperasi di lapangan dapat interkoneksi satu sama lain. Mungkin contohnya adalah ketika misalkan ada komplain dari masyarakat, sebetulnya akan respon adalah tim dari lapangan ya, CSR atau CSR team. Namun settle dari problemnya, dari masalahnya adalah tim operations. Dan seringkali itu harus saling terinterkoneksi dengan KPI atau adanya team meeting yang untuk solve the problem. Dan kemudian ketika perusahaan sudah melanjut mendapatkan permit to operate, kemudian social license to operate, perusahaan akan beroperasi dengan smooth gitu ya, menuju ke sustainable operations. Tidak ada lagi zero disruption, ada lagi communication dengan stakeholders, kemudian dan sudah memiliki yang namanya risk mitigation plan. Ini sangat-sangat penting sekali untuk sustainable operation. Dan dalam risk mitigation plan ini, tidak hanya risk yang kita identifikasi dapat dikontrol, tapi juga uncontrolled risk. Dan ini juga sangat penting, karena ketika uncontrolled risk terjadi, itu akan muncul risk cost yang sangat tinggi untuk bagi perusahaan dan juga bagaimana penanganan krisis. Nah, dalam krisis diperlukan sangat cepat fast response, kemudian juga sangat cepat waktunya dan perlu adanya satu sistem tersendiri. Selanjutnya, sebelum membahas pilar krisis, saya akan mungkin next saya akan cerita sedikit. Karena saya juga ikut dalam sebagai tim, salah satu tim di lapangan yang ikut dalam menangani, membantu perusahaan, salah satu perusahaan di daerah Sumatera Utara waktu itu untuk kembali beroperasi normal dengan cepat. Next please, Mbak. Nah, ini krisis terjadi sewaktu perusahaan mengalami fatality incident yang sangat besar sehingga mengakibatkan korban jiwa. Ini luar biasa keadaan waktu itu, sangat chaos, sangat panik semuanya. Kemudian terjadi beberapa keadaan situasi yang sangat kritikal bagi operasi perusahaan. Dari sisi perusahaan, perusahaan harus stop operasi sekian lama, tapi dalam satu bulan lebih bisa kembali beroperasi. Kemudian evakuasi besar-besaran perusahaan karyawan waktu itu dari site menuju ke kota karena masyarakat begitu marah dengan adanya fatality incident yang mengakibatkan korban jiwa. Kemudian sebetulnya perusahaan itu put on risk karena kan geothermal ini adalah
satu operasi high risk ya, high investment. Jadi harus betul-betul dijaga. Dan bayang ketika semua harus meninggalkan site gitu ya. Dan ini perlu sekali adanya satu komunikasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian tercama dari Pemda waktu itu dari Pemkab, dari masyarakat yang trauma atas kejadian itu tidak berani keluar rumah apalagi berladang, sehingga sangat mencekam situasinya. Dan dari sisi pemerintah daerah, pemerintah daerah juga sangat mencekam, mengecam dan juga meminta perusahaan harus segera mengatasi ini dengan baik. Kemudian selanjutnya, nah setelah kami tim IPM di hire dan desain oleh perusahaan, kami membuat brand design dalam 3 tahapan ini. Tahapan awal yang kami lakukan adalah segera membantu perusahaan segera mungkin untuk kembali normal operasi. Dan dari sisi bisnis, dari sisi reputasi, sewaktu itu kondisinya sangat negatif, pemberitaan sangat negatif, masyarakat pemerintah daerah sangat melihat sangat negatif. Lalu kami mulai melakukan publikasi, melakukan beberapa action dari negatif ke netral. Kemudian tahapan berikutnya adalah bagaimana setelah sudah normal operasi, perusahaan dapat melakukan operasinya dengan berlanjut dari sisi reputasi menjadi netral menjadi positif. Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dan dipublikasikan di media. Apa yang sudah kami lakukan ketika itu adalah kami turun ke lapangan, kami melakukan fact finding. Pertama adalah field assessment. Kami melakukan identifikasi stakeholders, kemudian klarifikasi apa sebetulnya yang terjadi. Kami menemui keluarga korban, kami bertemu dengan kepala desa, kami bertemu dengan tokoh masyarakat, dan sampai dengan muspika level, dan melakukan series of the one-on-one meeting dengan Pak Bupati waktu itu. Pak Bupati, kepala dinas kesehatan terkait dengan kesehatan, kemudian dengan lingkungan hidup, dan ketua DPR kabupaten waktu itu. Jadi kami betul-betul melakukan komunikasi apa yang sebetulnya terjadi, dan kami juga memberitahukan bahwa perusahaan bertanggung jawab dalam hal ini, akan perusahaan mendengar dari pemerintah daerah dan segera melakukan penyelesaian atas musibah yang terjadi kepada korban keluarganya dan juga memperhatikan masyarakat sekitar. Kemudian kami menemui rekan-rekan media juga untuk memberitahukan hal ini. Kemudian melakukan serangkaian sosialisasi edukasi kepada masyarakat bersama dengan perusahaan, berarti tim HSP-nya, untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Terutama masih banyak masyarakat yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka takut karena mereka nggak paham. Setelah adanya sosialisasi dan edukasi mengenai H2S bahwa semua sudah baik, tidak ada lagi gas beracun yang perlu ditakuti, masyarakat dapat berangsur untuk kembali keluar rumah. Ya. Dan memang ada isu waktu itu adalah isu mengenai bagaimana dengan hasil bumi. Apakah ladang kami aman untuk hasilnya aman untuk dimakan atau dijual? Nah ini kami juga bersama dengan perusahaan waktu itu dan didukung oleh EBTKE. Terima kasih juga dengan pemerintah pusat yang telah membantu semaksimal mungkin situasi saat itu. Bersama dengan expert dan tenaga panas bumi waktu itu, kami melakukan diskusi dengan Pak Bupati di kantor Pak Bupati dan dihadiri oleh teman-teman rekan-rekan media. Nah, pada saat itu semua isu-isu yang terjadi di lapangan kami sampaikan dan dijawab dengan baik oleh tim dari EBTKE dan juga dari tenaga ahli dari panas bumi, sehingga terjawab juga bahwa tidak ada masalah, ladang tetap, tanah tidak terkontaminasi dan aman untuk berladang. Sehingga isu-isu satu persatu isu dapat terselesaikan dengan baik. Dan media pun merespon itu dengan memberitakan keadaan sebenarnya dari yang kemudian netral berangsur menjadi positif, boleh dibilang begitu, karena sudah ada trust dari beberapa stakeholder kunci di sana. Ya, kemudian apa ya hasilnya? Tentu saja hasilnya adalah percepatan untuk kembali beroperasi.
dan sebelum beroperasi karena sudah ada edukasi, sosialisasi, approach dengan stakeholder kunci, maka sudah terbangun yang namanya trust. Dari yang tadinya nggak dipercaya, mulai jadi trust. Dan masyarakat juga mulai support. Masyarakat melihat keseriusan perusahaan untuk menangani ini, masalah krisis ini, dan berkomitmen untuk perbaikan ke depan. Saya kira yang penting untuk sebagai gambaran bahwa trust itu harus dibangun di masyarakat, dan support itu harus didapat dari masyarakat dan pemerintah daerah. Dan dari kasus ini juga sebetulnya ketika kami melakukan koordinasi, komunikasi dengan pemerintah daerah, Pak Bupati dan Ketua DPR, itu juga akhirnya nyambung ketika pemerintah pusat, dalam hal ini Komisi 7 DPR RI, bertanya kepada konstituen daerah. Dan ini nyambung bahwa, oh sudah ada penyelesaian dengan baik, oh sudah ada pemahaman dengan baik, oh sudah komitmen dengan baik. Jadi itu nyambung, sehingga tadinya kan ada ancaman bahwa terancam pencabutan izin operasi, sehingga kemudian dapat beroperasi dengan baik. Dan ketika beroperasi pun pembukaan Walpet waktu itu yang sumur reopening, itu tidak ada gejolak, smooth, dan semuanya berjalan dengan baik. Next, Mbak. Nah, apa yang sebetulnya sudah dilakukan di lapangan? Ini adalah gambaran beberapa potret kejadian yang dari awal sehingga selesai. Bagaimana kuncinya adalah bagaimana perusahaan di lapangan, terutama dari sisi non teknis, itu melakukan stakeholder approach kepada beberapa pihak yang terkait dan pemangku kepentingan utama perusahaan, keluarga korban, terutama pasti yang prioritas adalah penanganan korban harus sebaik mungkin. Ya, kemudian keluarganya, masyarakat sekitar, tokoh juga, kepala desa, jadi again their rebuild trust gitu ya, untuk trust bahwa kami bertanggung jawab, perusahaan bertanggung jawab, dan perusahaan juga berkomitmen untuk perbaikan ke depan dan membuka kembali pintu-pintu komunikasi dua arah dengan baik dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian beberapa approach sudah dilakukan kepada Forkopimda, kemudian TNI Polri dalam hal ini Babinsa Babimas, karena instansi Babinsa dan Babimas ini kan memang membaur dengan masyarakat. Asosiasi penting karena kalau kita mengacu kepada keberlanjutan bisnis, kalau pola adanya sekarang ESG, Environmental, Social, and Governance, itu adalah investasi bagi perusahaan untuk bisnisnya berlanjut. Karena akan dilihat sebagai juga oleh terkait financial performance perusahaan oleh lenders gitu ya, bagaimana bisnis dapat terus berlanjut sehingga mereka aman untuk memberikan investasinya gitu, pada perusahaan itu. Bagaimana perusahaan membuat ESMS planning misalkan, environmental social management system yang baik sesuai dengan IFC misalkan. Karena bank-bank luar negeri kan juga akan melihat itu sebagai parameter parameter kredit diberikan, gitu ya. Jadi saya pikir untuk kami sebagai tim di sini memberikan apresiasi besar kepada pemerintah pusat dalam hal ini EBTKL, dan juga kami merasakan adanya dukungan dan support yang besar juga dari pemerintah daerah, kabupaten, dan DPRD, bahwa mereka sebenarnya sayang dan cinta dengan perusahaan ini. Karena ini adalah aset dari pemerintah kabupaten dan juga proyek vital nasional. Tinggal bagaimana penanganan yang tepat untuk stakeholder kunci di perusahaan ini, terutama masyarakat sekitar. Selanjutnya, nanti kalau ada tanya jawab, kami persilahkan. Sebelum nanti masuk ke lanjutnya untuk masuk ke pilar berikutnya terkait dengan isu dan krisis, saya akan persilakan Ibu Maria kembali untuk menyampaikan. Persilakan Bu. Next slide please. Thank you Fia. As you can see, it is imperative that the company has a strong corporate communications team. Communications is the core of the strategic management function designed to establish and maintain mutually beneficial relations between a company and its stakeholders and to raise, maintain, enhance, and protect reputation. Now, the corporate communications team manages communications based on the practice of public relations. I'm going to show you how that the
communication strategy is reached. In order to determine the most effective communication strategy for local communities, the company needs to go through the following process. This also responds to a question that I have received on the chat box. Yeah. First, you start upstream, in which the objective is determined. For instance, seeking a common understanding with the local people regarding the geothermal project. Remember, if we are in the perfect world, this would begin before the presence of the project is known to the local people. You start with a SWOT analysis to appraise the situation, then the mapping of stakeholders in the surrounding areas. A perception survey is then conducted, preferably by a third party, in which the results would be analyzed. Based on the analysis, the communication strategy or strategies are determined. Communication strategies made on the basis of the company's own perceptions would be ineffective. Now, here's the thing about perceptions. Perceptions are real to the people holding the perceptions, and it is hard to change. There is a process involved. Also, perceptions are sometimes irrational. And lastly, perceptions are contagious. It spreads around very fast. Without understanding the local perceptions, communications would be ineffective. Now, when the communication strategies are determined, we go downstream, where the action plan starts. This would consist of stakeholders' relations and engagement, seeking local trusted figures to help convey messages, promoting awareness on the benefits of the geothermal project and reducing alarm on various negative perceptions concerning health, safety, loss of water source, pollution of land and water, and so on. It is imperative also for the company to adopt this issues management system. Next, please. It is imperative. Next slide, please. It is imperative for the company to adopt an issues management systems and procedures. It is a strategic management function that proactively evaluates public opinion, internal as well as external, identifies concerns and potential incidents, and managing the issues before the issues develop into a crisis. This starts with the formation of the issues management team, and the process covers inventory of issues, establishing an early warning system, outlining communication strategies and action plans, and assessments. Now, this is a complicated process in which training is needed, but with a strong corporate communications team, well-versed in issues management process, it is hoped that the crisis we mentioned at the beginning of the presentation can be averted, or at the very least, contained in the least possible time. Next. Now, I would like to introduce the team. IPM Public Relations was established in 1985 and is one of the earliest public relations agencies in Indonesia. We have a solid track record of more than 30 years handling public relations and communications, mostly for multinational and global companies, and as well as government institutions and private companies. Now, in response to the market demand to provide a more holistic approach towards stakeholders, we have formed this team. And this consists of myself, who is the vintage member of the team, Dian Octavia, the sustainable specialist, Henry Purba, government relations specialist, Astrid Wenas, director, and Bambang Jatmiko, director. Again, as Via said, if you have any questions, we would be happy to answer them for you. Thank you very much. Oh, terima kasih Ibu Maria Wongso Nagoro, juga Ibu Dian Octavia, you know, atas sharing, you know, experience-nya juga. I think I would like, you know, to start with the QA, if there is any QA. If not, maybe I would like to ask, you know,
based on the incident on the North Sumatra thing that I can see maybe, you know, unclear between the accountability and responsibility. I don't know whether, you know, accountability, you know, is will be under the leadership or maybe, you know, other persons. Because the door, usually that's the responsibility one. But some of them, like a SOP, you know, it's not been there, something like that. This is something that, you know, very, very, you know, unusual. So just, you know, incident in Sumatra, just like a firefighting at the end. Actually, what we want to hear, you know, for example, you know, we can enter to any project, you know, easily without any, you know, resistance from the local community. So what do you think, Bu? Okay, I will start, and then maybe Fia can also supplement what I will explain. The thing is this, you mentioned firefighting. It should not happen that way, Ba. There should be a proactive system, and what we understand and what we practice in public relations is issues management systems and procedures. The company has a risk management system and procedures, betul ya, Ba, ya? Now, ini tuh harus tandem dengan corporate communications team, because the risks that are identified by the company is then given to the issues management team, and the issues are managed, simulated. Everything is prepared in the event the issue becomes a crisis. Jadi, you do not wait for the crisis to happen. You are already prepared. Now, I said in a perfect world, itu it starts before the presence of the company is known to the local stakeholders. Jadi, sometimes when we get a client, it's 3 years before they start operations in Indonesia. We were already hired. So in the time period of 3 years before operations, they assign us to conduct the stakeholders mapping and stakeholders opinion and also perception surveys and so forth to understand how to communicate. And when we analyze everything and also the situation analysis, we come to the best possible strategy, yeah, to embark untuk secure the operations once the company starts its production. So there is this early warning system in issues management systems and procedures that allows the company to deal with the issues before they turn into a crisis. Now, this is from the practice of public relations, and I'm sure that FIA will support what I have said. So be proactive, Pak. When the crisis happens, it is only a matter of minutes, even seconds, before the first posting in the social media has spread all over. So there is no time to waste. And I do not believe in training crisis communications. I believe more in training issues management so that the company is prepared in the event a crisis happens. Everybody knows what to do. The company is first with the news. Don't let the vacuum be filled with wrong impressions or wrong information or even hoaxes. Okay, Fia, okay. Take over. Yes. Baik, Bu Maria, saya kira cukup apa jelas penjelasannya ini mengenai pentingnya corporate communication itu. Saya kira itu juga ada satu pertanyaan dari Pak Pandu Pertamina, mungkin itu saya kira sama jawabannya. Di sini dia bertanya peran-peran dan strategi EPM membantu perusahaan-perusahaan bila terjadi isu lingkungan, karena kadang-kadang seperti banjir yang mendadak atau apa longsor, nah itu kan di luar daripada perkiraan. Apakah itu akan sama kira-kira, Bu, harusnya jadi corporate communication itu dari awal sudah di-establish? Silakan. Yes, Pak. Let me to answer. Ya, Pak. Jadi memang tadi di awal bahwa dalam pilar ada license to operate dan ada risk mapping ya, Pak.
Sorry sebentar. Oke, jadi untuk tahu bahwa sebetulnya ada isu-isu lingkungan. Ada isu lingkungan, kemudian ada isu sensor dan sebagainya, itu akan tercapture ketika melakukan risk mapping di awal. Jadi sebaiknya memang sebagai operasi itu dilakukan tim turun untuk memberikan, jadi pre-construction itu ada tim yang turun untuk assessment, baik itu risk assessment ataupun social assessment. Itu akan ketangkap semua. Baik itu ada heritage, ada kan beberapa perusahaan juga yang sekarang mulai di geothermal di Sumatera Utara di Toba yang tidak bisa dilanjutkan karena ada geopark di sana, ada local heritage, ada unsur-unsur politik dan sosial yang lebih besar di sana, dan isu lingkungan. Jadi kita harus punya itu dulu di awal sehingga akan menjadi gambaran kepada manajemen untuk apakah ini bisa visible atau enggak diterusin. Apakah isunya lebih besar atau daripada gimananya gitu Pak? Atau perlu waktu tahapan roadmap gitu, bikin roadmap. Misalkan tahun ini selesaiin apa dulu, tahun depan apa dulu. Atau mungkin kalau titik-titiknya, di mana dulu yang aman dulu, baru nanti yang belakangan. Jadi memang harus ada mapping dulu Pak. Itu sangat-sangat is a must gitu, assessment mapping. Risk mapping, social mapping, environmental mapping. Nah dalam ESMS, Environmental Social Management System, itu ada Pak, parametrics parameternya. Dan itu menurut IFC standard itu ada juga parameternya gitu. Sampai ke cagar budaya, sampai ke macam-macam. Jadi itu yang memang bagaimana contoh waktu yang di Banten ya Pak, saya cepat close contact dengan DPRD Banten dan saya pikir ini bisa juga kalau nanti pemerintah ingin meneruskan Pak. Itu yang terjadi adalah mereka nggak paham Pak, mereka nggak ngerti gitu. Terus tambah provokasi macam-macam. Padahal kalau awalnya adalah masuk gitu ya dengan sosialisasi, edukasi, ketemu dengan tokoh kayak di Sumatera Utara itu kan di daerah Tapsel itu kan memang tokoh keagamaan gitu ya. Melalui sana Pak masuk, di Toba mungkin gereja gitu ya, tokoh-tokoh adat. Masuk dulu memberikan pemahaman. Baru mereka paham, oh bahwa nanti kalau kita ada geothermal misalkan, bisa meledak gunungnya gitu. Kita kekeringan, macam-macam Pak. Tuh H2S ini gasnya itu beracun. Sehingga kalau panennya gagal, selain perusahaannya gitu. Nah ini yang kayak begini-begini nih Pak. Identifikasi isu juga Pak. Isu-isu yang mungkin muncul. Setuju sekali. Jadi kita bikin jawabannya, kita sosialisasi, edukasi, apa itu bagaimana geothermal beroperasi, dan manfaatnya buat negara gitu Pak. Aset vital, kemudian objek vital. Dan kalau ini ada, nggak ada biar gitu. Kita jadi terang benderang nih gitu. Jadi masyarakat juga paham. Kebanyakan contoh yang di NTT Pak, sekarang ada penolakan juga kan Pak ya. Itu ya, karena mereka merasa tidak dilibatkan. Jadi kalau misalkan ini dilakukan, apa dong keuntungannya buat masyarakat? MOU dibangun, tapi mereka merasa tidak dilibatkan. Sehingga what is take for them gitu. Mereka ya. Dapat apa? Oke, ada program CSR, makanya mesti desain program. Dan desain program pun nggak bisa perusahaan bilang, oh kita mau bikin ini. Tapi harus ada basic need assessment dari masyarakat. Apa kebutuhan dasar mereka? Skala prioritasnya apa? Gitu. Kemudian memastikan bahwa mereka terlibat dalam prosesnya. Bukan maunya perusahaan, bukan maunya manajemen, gitu ya. Tapi apa yang mereka butuhkan? Jadi kalau isu-isu, sekarang isunya adalah isu tenaga kerja, Pak. Kita mau dong kerja di perusahaan, gitu. Semuanya mau kerja, kan nggak mungkin tertampung ya, Pak. Nah, itu terjadi. Nah, bagaimana menciptakan? Nah, ini tim CSR masuk, sustainability team. Dari tadi respon, lihat lokal potensi wilayahnya. Kan nggak mungkin. Buat mereka yang penting kan perut, Pak. Yang penting mereka dapat makan, dapat uang buat makan. Caranya bagaimana, itu yang kita pikirin. Makanya, operasi yang baik adalah memberikan legacy kepada masyarakat sekitar. Bukan hanya donasi karitatif, tapi donasi. Membuat proyek keberlanjutan. Jadi, ya, membuat program-program yang ujungnya adalah ekonomi yang dibangun. Ekonomi yang dibangun. Misalkan nih, kalau bikin training, kemudian training, misalkan training peternakan gitu ya, kasih sapinya, terus kemudian bikinnya cari pasarnya juga gitu, ujungnya marketnya gitu. Jadi in the loop system yang akhirnya dapat duit gitu Pak. Nah ini yang perlu, jadi mereka nggak akan gangguin perusahaan lagi, nggak akan rewel-rewel gitu yang ngerong-rong perusahaan. Kami mau kerja gitu kan. Kan nggak semua tertampung ya Pak, mau jadi vendor juga nggak semua bisa. Nah, jadi kita akan harus menciptakan program-program yang mempunyai nilai ekonomi di masyarakat, yang kita berdasarkan potensi lokal.
Dan juga CSR itu tidak melulu dengan uang yang dikeluarkan, tapi bagaimana perusahaan bisa menjembatani akses pada market, menjembatani fasilitasi kepada perusahaan lain. Contoh misalkan, ada perusahaan sudah membuat petani cabai misalkan ya, jadi bangun, kasih pupuk, kasih pelatihan. Bagaimana dengan pasarnya? Nah, perusahaan bisa akses juga misalkan hubungi Cargill, hubungi Indomaret, hubungi Intransmart misalkan. Jadi ada network perusahaan bisa memfasilitasi itu. Gitu Pak, jadi menurut saya ini kompleks Pak ya, tapi ini adalah opportunity besar dan saya juga kami sangat melihat bahwa tantangan ada, yes, tantangan besar, tapi juga peluang besar gitu. Ketika holding BUMN misalkan untuk geothermal ini di panas bumi ini dibuat, kemudian semuanya itu di review lagi Pak, diidentifikasi lagi apa masalahnya di sini, kemudian kita carikan solusinya Pak dengan berbagai pihak. Saya rasa dalam era pandemi seperti ini akan sangat membantu Pak, terutama penciptaan lapangan kerja di lapang dan multiplier effect yang juga akan muncul Pak ketika ada industri dibangun di sana. Nah itu Banten Pak. Kalau mereka tahu bahwa apa manfaatnya nanti, masyarakat ini paham apa manfaatnya buat mereka dan buat lingkungan, itu saya rasa mereka akan sangat welcome dengan dibukanya atau support geothermal yang baik ada di NTT maupun di Banten. Saya rasa itu Pak. Jadi sebetulnya ini industri yang sangat, ini kan energi terbarukan ya Pak ya, blue energy gitu. Dan saya rasa ini energi masa depan yang harus betul-betul menjadi prioritas dan prioritas pemerintah gitu. Ya, setuju. Baik, Ibu Dian Oktavia, terima kasih sekali atas penjelasan. Ya, memang seperti disampaikan, memang daripada memberi ikan lebih baik kata orang biasanya dikasih pancingnya gitu loh. Itu sebagai salah satu bentuk juga untuk pemberdayaan masyarakat. Dan sepertinya IPM ini siap ini untuk membantu para perusahaan setelah penjelasan ini. Jadi supaya kedepannya mungkin nggak ada lagi isu-isu mengenai sosial, karena memang sosial ini memang saya setuju sangat kompleks sekali, karena di Indonesia ini dengan beragam kebudayaan dan beragam ininya apa istilahnya manusianya itu beda, artinya setiap daerah itu punya karakteristik tersendiri. Baik, ini karena waktu juga mungkin ya, izinkan saya atas nama Asosiasi Panas Bumi Indonesia menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada IPM, pada Ibu Maria Wongsonogoro, pada Ibu Dian Oktavia yang sudah bersedia hadir sharing kepada kita mengenai pentingnya masalah-masalah sosial ini. Semoga ini bermanfaat bagi para peserta. Jadi kita hari ini sudah empat bicara, itu semuanya khusus untuk geothermal, bicara mengenai masalah manajemen kehutanan, perizinannya, karena memang 60% geothermal itu ada di hutan. Kemudian juga mengenai masalah air manajemen penggunaan air bagaimana, karena tanpa air juga geothermal nggak bisa jalan, karena dibutuhkan air untuk membuat steamnya. Kemudian juga tadi kita sudah bicara mengenai local content, tingkat kandungan dalam negeri yang juga sama pentingnya, semoga itu bisa meningkatkan artinya penggunaan dalam negeri dan akan mereduce mungkin biaya-biaya kalau kita harus import. Dan yang terakhir tadi tidak kalah pentingnya adalah masalah sosial yang selalu menjadi isu sampai hari ini. Kepada seluruh pembicara, saya ingin menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih dari Panas Bumi Indonesia. Saya ingin memberi aplaus kepada semua speaker. Terima kasih. Untuk itu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak. Alright, terima kasih banyak. Thank you so much. We have heard such a comprehensive explanation, a dynamic Q&A session. So after those fruitful discussion, I would like to thank you to all speakers and participants. Thank you also for Pak Sanusi for being our moderator, for participating in our second day of DIIGC 2021. So ladies and gentlemen, now we are at the second session of the convention. I would like to inform you that we still have parallel technical session. In the technical session room, you can go to the lobby to see the parallel technical session and click join now, or you can see in the chat box for the parallel technical session link. Exhibition room will be open at 8 a.m. until 4 p.m. and to all participants can visit the virtual booth of our exhibitors in the exhibition room and see their activities.
We also remind you that we have a door prize at the end of the technical session in each room. So don't forget to join, because at the end of the convention, you will not only able to get e-certificate for each of you, but you could also gain several gifts from our door prize session after the parallel technical session. So don't forget to join our next session. And tomorrow, the second convention will begin at 9 a.m. So we are now arriving at the end of the second day of the DIIGC 2021 convention agenda. Again, I would like to convey our most tremendous gratitude to the Ministry of Energy and Mineral Resources for its support for this event, and our sponsor, of course, PT Pertamina Geothermal Energy, Star Energy Geothermal, Sarula Operations Limited, KS Orca Renewables PTE Limited, Supreme Energy, and then Slumberger, PT Geodipa Energi Persero, Tripatra, PT Inti Karya Persada Teknik, PT Sulzer Indonesia, PT Bauer Pratama Indonesia, Geothermal Resource Group, as well as PT EDC Indonesia and Media Indonesia, Kata Data, Maps and Globe, Think Geo Energy, Madrock Media, Oxford Business Group, MerahPutih.com, Majalah Tambang, Petromindo.com, Geothermal Engineering ITB as our media partner of the DIIGC 2021. This event is endorsed by International Geothermal Association or IGA. Also, we would like to thank BIS Studio as an official studio partner and On Us Asia as a strategic digital event partner. As your MC, I would like to thank you for your attendance, and I hope that this event will bring a lot of useful and insightful information for each of us. See you tomorrow and have a nice day. Don't forget to join our technical session. Salam sehat, stay healthy, stay happy.